on the representative of Indonesia Mr President I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu But before continue allow me to introduce myself I am from the eastern part of Indonesia, a neighboring island of Papua. I am also Melanesian of origin. As an Indonesian with Melanesian roots, I can tell you we do not like to be clustered, we do not like to be categorized, or worse, divided by another faraway country. Mr President I'm taking the floor to exercise Indonesia's right of reply to the statement made by Vanuatu But before continue allow me to introduce myself I am from the eastern part of Indonesia a neighboring island of Papua I'm also Melanesian of origin As an Indonesian with Melanesian roots I can tell you, we do not like to be clustered, we do not like to be categorized, or worse, divided by another faraway country. Papua is, has, and will always be part of Indonesia. Vanuatu keeps on questioning Papua and its place in Indonesia. Now, let me ask these of them: Have you ever bothered to have a deeper look into the legal and historical facts on the status of Papua as an integral part of the Unitary State of the Republic of Indonesia? if not i suggest that you read all the historical files but if the answer is yes i invite you once again to read all the facts until you have clear picture of the status of papua correct and appropriate understanding of the legal and historical facts is crucial so that Vanuatu does not repeat the same mistakes over and over again. Let me again remind our friend with a simple legal fact Papua has since the very beginning, since the declaration of Indo nation independence being a part of the unitary state of the republic of indonesia it is a done deal this was further reaffirmed by the un general assembly in 1969 through resolution 2504 we cannot help but wonder how on earth that in this age of globalization there is still a country which devotes its foreign policy to instill enmity and division on another country mr president allow me to stress several points first i would like to remind our friend the charter teaches us principles and values that must be respected by all countries without exception. It is the obligation of every country to respect sovereignty and territorial integrity of other countries. Indonesia fails to understand that there is one country which continue to show its support for separatist group, which caused the loss of lives of innocent civilians, I call such action a state sponsor separatism. And I would like to ask a very simple question: Can this Ever be justified under international law and particularly under the UN Charter? The answer is big no. As for Indonesia, our foreign policy is clear. We will always respect the sovereignty and the territorial integrity of other countries and not to meddle in other countries' affairs. Secondly, Indonesia is obliged to inform members of the United Nations of the motive behind the statement and action of this irresponsible country. Vanuatu wants to give an impression to the world of its concern for the human rights issues, while the real and the only motive is to support separatism agenda. Vanuatu continues to carry out provocative measures in alia by advocating baseless, unfounded promise of self determination. What Vanuatu does not realize is that its provocation has created empty hopes and even bigger conflicts. This is a very irresponsible act. Your provocation, Vanuatu, has resulted in infrastructure damage, which belong to everyday Indonesian people. Hundreds of homes burned down. Public facilities destroyed. Worst of all life of innocent civilians also perish Mr president no country has a perfect human rights record but let me assure you once again that indonesia like other countries is committed to promote and protect human rights of all its people including in papua in a democratic country like Indonesia, what government does is always scrutinized by the people, including by its independent and credible national human rights institution. Lastly, Indonesia is a pluralistic country, and we will remain pluralistic. We will respect all the differences. We will respect the custom, the local wisdom of each and every ethnic group in Indonesia. These ethnicities make up one Indonesia. I am Melanesia, I am Indonesia. Kita semua bersaudara. Thank you. Thank you very much. Itu Bapak Raya Nusang Yang ambon nih. Kita sama bahasa saudara ya Bapak ya. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Uh, hari ini spesial kuliah hari ini. Ini sebetulnya jadwal kuliah hukum organisasi internasional. Dengan topik, dengan topik security council. Tapi, karena Alhamdulillah, ini kasih nyambung sama Kang Rey, yang merupakan uh, uh, perwakilan Indonesia untuk UN Security Council. Ya, Kang Rey, ya. Nah, saudara-saudara uh, mahasiswa di sini ada Bu Ira juga. Selamat datang, Bu Ira. Ada Kang Ano, Haji. sama Bu juga. Apa kabar, Rey? Uh, Nah, pembimbing, Dosen pembimbing. Kira dulu pembimbingnya kantri <laughs> Ada teman sangkatan. Ada... Berarti saya sudah tua itu maksudnya. Jadi <laughs> ada, tang, ada, ada Anom juga nih, Bu Ira. Anom oh. sama sangkatan juga. kabar, Bu Ira? Kabar baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Sekarang di mana? Sekarang di Kemlu, kembali lagi ke Pejambon kita. Oh, balik lagi ke Jakarta, ya. Mudah-mudahan Mudah selalu sehat lagi di kemlo ya. No, bukan lagi di eh bukan lagi di dapur. Di rumah kita. di, di rumah. rumah kan semua oh, iya iya uh, baik ini saudara-saudara uh, mahasiswa, Bu Ira dan tem uh, Kang, Kang Ray, Kang Anom, ini enggak tahu Technop udah masuk apa belum. Ini ini tuh uh, kita buat jadi sharing station. Ini uh, mengisi kuliah dan juga sharing dari teman-teman uh, alumni-alumni yang sudah menjadi uh, praktisi. Jadi biar ada apa ya pengayaan kekayaan yang lebih kaya lagi gitu kan biasanya kalau di kelas uh, kita sharing tentang apa yang kita baca di buku report nah, nah ini langsung dari saksi hidup langsung nih para pelaku langsung di lapangan barangkali kan mungkin perspektifnya juga berbeda dengan kita yang ada di uh, kampus gitu jadi maksud tujuannya seperti itu nah di kesempatan sekarang ada ada para mahasiswa dari kelas hukum organisasi internasional hukum penyelesaian sengketa internasional hak asasi manusia dan juga nanti ada S2 ya Bu Ira ya bergabung ya. Mungkin jam sebelasan ya baru bergabung kayak. Oke, okay, mungkin jam sebelasan. Nah, topik kita akan mengangkat isu tentang Security Council Indonesia and Security Council Myth or Reality. Gitu ya, Kang Rea. Ini untuk adik-adik uh, untuk mahasiswa nih, kenapa saya panggil Kang? Uh, karena kalau di kita itu kan kita di pajajaran, itu kalau sama kalau laki-laki kita manggilnya Kang, nggak ada Abang. Abang itu Abang tukang bakso, Abang becak. <laughs> kalau ke laki manggil akang, kalau perempuan teh. Makanya kadang-kadang saya suka keceplosan tubuh Ira manggilnya teh Ira gitu, karena uh, kita di tanah Pasundan biasa menggunakan itu. Kalau sekarang tuh Kang Anong, Kang Ray itu manggilnya tuh abang-abang, abang tukang baso. <laughs> jadi uh, dan supaya Kang Ray kata yang ingin selalu merasa muda, jadi boleh dipanggil akang. Walaupun Kang Ray ini aslinya nyong ambon asli ya. <laughs> iya toh. Asli sekali. Asli sekali. Tadinya saya pakai bahasa Sulawesi juga. Nanti ketawain saya karena saya selalu sih selalu si cuma suaminya doang yang selalu sih. cuma aksennya mirip-mirip ya bang rey mirip-mirip sekali Bang deh oke okay. <laughs> uh, hari uh, hari ini kang rey mau share tentang uh, bagaimana perjalanan hidupnya di security council khususnya tapi sebelumnya saya mau bacakan dulu cv-nya saya sih amazed banget sampai melongo, oh, sampai engap gitu ya, Allah Akbar, keren banget gitu. Ini mudah-mudahan menginspirasi nih teman-teman mahasiswa untuk lebih termotivasi belajar dengan lebih sungguh-sungguh dan uh, mungkin bisa colek-colekin Kang Ray kalau butuh-butuh informasi uh, terkait dengan bidangnya ya. Kang Ray ini uh, keren waktu kuliah itu dia double, hukum internasional dan juga hubungan internasional di UNPAR, hukumnya di UNPAD. Jadi pergiannya dulu bolak balik cemulit DO ya Kang ya, boleh <tuk> <Tuk> tapi berhasil menyelesaikan tepat waktu Kak, nah, Kang Anom juga sama dulu dia uh, sama Unisba Dari dulu bawaannya foto-foto dia pengen jadi wartawan tapi malah jadi diplomat ya <tuk> uh, Kang Rey lulus tahun 2004 dari Unpa eh dari Parihangan ya uh, ke uh, hubungan internasional dan dari Unpad hukum internasional tahun 2005 kemudian melanjutkan Uh, S2-nya lulus 2009 ya di, di uh, Erasmus University Rotterdam. Ih, berarti kita barengan, tapi beda kampus ya, Kang? Okay, kalau um, Kang Ray, di, mana saya di Nottingham, di UK. Nah, Nottingham. Okay. Saya dapat sponsor dari Chevening, pemerintah Inggris. Kalau Kang Ray dari pemerintah Belanda, ya, student. Kemudian Kang Ray ini mulai berkarir di Kemlu dari tahun 2006 pernah bertugas di konsul jenderal Penang, kemudian pernah menjadi apa staff of the Ministry and Mission Administration Bureau, kemudian uh, head of section for the marine resources utilization and uh, cooperation di direktorat politik ya, politik hankam ya. Kemudian pernah juga di direktorat perjanjian internasional ya, Kang Rea. Kemudian juga per, uh, uh, tahun 2011-2014 third secretary second uh, kemudian letter promoted to the second secretary eh, the di Counselor uh, of Air di Riyadh Arab Saudi. Ini Kang Ray, mungkin kalau mahasiswa belum pada tahu karena saya juga baru tahu setelah punya teman di camp, lu ada ada yang namanya posisi third secretary, second secretary, first secretary. Nanti mungkin di akhir bisa sedikit diterangin itu apa sih itu kurang lebih jenjang karir tapi nanti mungkin saya jelasin ya gitu ya ini udah keren banget udah first secretary terus sekarang setelah setelah jadi berkali-kali haji dan umroh di Arab <laughs> uh, kembali ke Jakarta sempat balik ke Jakarta ya sampai, uh, di uh, sampai dengan Oktober 2018 uh, head of the office of the vice minister eh keren kan vice minister for foreign affairs uh, dan sekarang uh, first secretary to the permanent mission of the Republic of Indonesia to the United Nations New York Uh, he serves the Indonesian Secret Security Council team and covers perhati ini topik-topiknya barangkali mau colek-colek kang Ray counterterrorism, sanction regime, South America, international tribunals and legal related issues. Asikan banyak bisa dicolekin kang Ray ini. Uh, terus uh, dia pernah juga berpartisipasi sebagai delegasi di berbagai perjanjian negosiasi bilateral dan multilateral ya terkait fisheries and ocean tuh kemarin ngurusin ikan sama laut ya sekarang security council mm -hmm. uh, dengan berbagai negara Filipina Thailand China Australia pernah juga uh, apa jadi delegasi untuk um, regional meeting di uh, talking about Strait of Malaka ya yeah, in Singapore are you fishing coral triangle pokoknya banyak urusan laut ya Kang Ray, ya ternyata ya uh, Kang Rey juga ternyata uh, member of the Indonesian delegation to the oceans at uh, an ocean issues related to the United Nations and the International Maritime Organization. Jadi banyak sekali. eh uh, 2011, award scholarship from Rhodes Academy of Ocean Law and Policy and received diploma Law of the Sea. Jadi sebenarnya tuh Kang Re ini ngurusin es, eh security council, apa ngurusin laut sih. Nyasap apa ya? <laughs> <laughs> ini banyak banget. Uh, 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 ada lagi katanya, including PSSA and other MAU tools for uh, international training program. maritime boundary delimitation banyak sekali, uh, banyak berkiprah di dunia, banyak berenang-renang di laut karena orang Sulawesi, uh, kepulauan Timur itu banyak uh, berkiprah dengan laut karena daerahnya dekat sama laut ya, Kang Rey. Tapi kali ini Kang Rey nggak akan cerita soal laut. Kang Rey sekarang mau cerita soal tentang Bagaimana Indonesia dan Security Council. Barangkali kalau tadi sudah dilihat di video awalnya ada ada aspek yang menarik tentang HAM-nya, gitu ya, tentang apa yang terjadi di Papua. Nanti Kang Rey akan cerita sampai sekitar jam setengah satu, kalau kuat. Maenggak, Kang Rey? Silakan langsung aja, disampaikan cerita-cerita serunya. Siap. Terima kasih, Orin. Teh Orin. Uh, suatu kehormatan dan kebanggaan bisa gabung di sini ada Tehira ada teman uh, yang sangat apa ya uh, berpengaruh dalam karir di Kemlu karena Tehira adalah dosen pembimbing waktu itu uh, membantu almarhum Pak Rudi Rizki uh, ingat sekali saya adalah Um, boleh berbangga sebagai murid pertama Teira ya, Iya. kudian pertama gitu, jadi makanya selalu diingat <laughs> menjadi nomor absen satu lah kalau nomor gitu absen jadi uh, bangga sekali um, bisa dapat ilmu langsung dari Teira dan waktu itu ingat banget Teira sangat detail jadi um, sangat dalam memeriksa memberikan komentar uh, dan itu sangat membantu karena ternyata berkarir di Kementerian Luar Negeri itu urusannya sama dokumen, jadi ketelitian dan ketekunan itu aku belajarnya langsung dari Teira terus terang karena waktu masih kuliah sama Orin, masih kuliah sama Rama, Nova juga ada di sini, um, sama Johan kalau nggak salah ada juga terkenal nggak te nggak ini nggak tekun, nggak teliti gitu, apa selalu pengen cepat-cepat, pengen lihat yang besar-besarnya saja, tapi uh, rest assured bahwa yang terjadi di kampus itu bisa berubah karena kalau boleh buka rahasia sedikit uh, hukum laut juga dapatnya C dari Pak Gusman jadi nggak bagus-bagus wow. banget <laughs> tapi um, karena waktu itu memang fokusnya ke ham waktu itu kalau boleh cerita sedikit hukum laut waktu itu tidak terlalu terkenal meskipun sayang karena Indonesia ada Pak Mohtar di kita punya Pak Mohtar tapi terus terang pada zaman itu hukum laut jadi sedikit jadi anak tiri tidak terlalu banyak uh, cuman sekedar mata kuliah tidak ada se se berkembang seperti sekarang tapi ternyata setelah um, setengah dari karir saya di Kemlu ngurusin laut bersama Ramanem Kurniawan, jadi yang setengah yang tadi Orin bacakan itu, di sebelah kanan atau sebelah kiri itu pasti Ramanem Kurniawan. Berantemnya, sama, diskusinya sama Ramanem Kurniawan. Jadi mungkin dalam periode itu kita berbangga bahwa um, uh, foreign policy tentang hukum laut di Kementerian Luar Negeri minimal ada kontribusi dari uh, Ramanum Kurniawan dan saya yang anak-anak unpad langsung gitu yang, yang mungkin juga dapat C mungkin, <guluh> dapat C, dapat A, Sudah. kayaknya dapat A sih dia, inter dia soalnya. Ray <guluh> hey sama Anop, uh, istilahkan ya dari zaman kuliah, Kang Ray sama Kang Anom itu uh, berdua aja kemana-mana, ya, sampai ya, sekarang dari, masih gitu ya. Sampai sekarang masih uh, berdua, meskipun terpisah 12 jam, tapi uh, masih <guluh> tadi barusan WhatsApp dia mau ikut. Um, Kenapa bangga? Um, balik lagi, kenapa bangga? Karena um, apa ya? Ini udah 20 tahun yang lalu saya duduk di situ. Mungkin nggak duduk, tapi uh, ya duduk di Cimandiri, duduk di di, di Patiukur. Nggak um, nyangka 20 tahun kemudian uh, di New York sekarang uh, ikut uh, terlibat dalam perumusan foreign policy Indonesia dan ikut, ikut terlibat. Nggak pernah nyangka uh, uh, bisa sampai di sini. Tapi uh, mungkin garis tangan, mungkin um, kerja keras, nggak tahu. Tapi intinya duduk di New York itu bukan sesuatu yang nggak mungkin. Um, kalau memang mau, bisa. Pasti bisa. Dan aku bukan orang pertama dari UNPAD, Hukum Internasional UNPAD yang duduk di sini. Sudah banyak sekali. Tentu kita punya Pak Muhtar, kita punya banyak-banyak senior kita di sini. Ada Pak Andri Hadi segala macam. Tapi intinya um, jangan pernah Uh, ini pesan sponsor dari Orin, jangan pernah menutup kemungkinan untuk berkarir di uh, hukum internasional publik, di, di pemerintahan, karena punya kesempatan untuk uh, apa ya, bersumbang sih mungkin bagi bangsa dan negara. Agak agak formal di awal boleh ya, tapi nanti setelah ini mungkin kita akan lebih santai. Um, kehormatan karena dapat undangan langsung dari Teorin, uh, teman seangkatan, seang dosen top, panutan di angkatan, jadi, <laughs> jadi, lebai, lebai, lebai. Uh, jadi itu um, waktu di WhatsApp nggak punya pilihan selain um, mati nggak oh. punya pilihan selain bilang nggak padahal di sini udah jam setengah dua belas malam besok ada sidang tapi ya sudah karena ini sudah diminta oleh oleh Orin jadi uh, wajib hukumnya um, kalau boleh itu uh, kita langsung kalau boleh Orin kita maju langsung ke uh, ke slide berikutnya. Um, kita tidak perlu menjelaskan lagi mengenai Security Council. Teman-teman uh, sudah pada tahu. Cuman kalau boleh, uh, orin dengan seizin orin moderator, aku mungkin boleh ngajak teman-teman kalau ada yang mau jump in, mau langsung tanya atau langsung uh, apa ya berikan komentar. Boleh kalau boleh orin atau gimana? Uh, boleh boleh. Uh, ya. Yeah. Um, Senyamannya aja. Oke. Okay. Okay. Um, kalau boleh, ini ada satu potongan dokumen yang asli. Uh, ini namanya verbatim record dari dokum, uh, dari security council. Jadi uh, semua yang dibicarakan oleh uh, anggota dewan keamanan itu tercatat, batuk tercatat, ngejok, ngebodor tercatat. Nah, ada yang menarik, mungkin nggak banyak orang tahu. Ini adalah dokumen penggalan dokumen dari sidang uh, kedua dewan keamanan PBB. Ada yang bisa melihat nggak? Ada yang unik nggak? Ada, ada apakah ada yang unik dari penggalan dokumen ini? Kalau ada yang mau langsung jamin silahkan. Jadi silahkan, Teira. Oh. Address situasi di Indonesia. Ya. Yeah. Exactly. Exactly. Gak banyak orang yang tahu bahwa ketika Dewan Keamanan pertama kali di, uh, bukan Dewan Keamanan pertama kali dibentuk, tapi di ketika Dewan Keamanan pertama kali bersidang <tuh> itu <tuh> tahun 1946. Uh, UN Charter disain tahun 1945, tanggal 26 Juni, kemudian enter into force-nya tanggal 24 Oktober, tapi ada vakum seberapa saat sebelum Dewan Keamanan mulai bersidang. Mereka pertama kali bersidang bukan di San Francisco, tempat UN Charter ditanda tanganin, bukan di New York, tempat markas PBB saat ini berada, tapi mereka bersidang di London pada tanggal 17 Januari 1946. Delapan hari kemudian, mereka kembali bersidang, dan salah satu agenda yang dibicarakan adalah terhadap Indonesia yang dilakukan oleh Belanda waktu itu yang dikenal dengan uh, agresi militer kalau nggak salah agresi ya, militer di di Indonesia. Tapi yang menarik ada dua hal yang menarik sebenarnya dari dari penggalan dokumen ini yang mungkin menarik juga kalau mau dijadikan bahan, bahan uh, tulisan teman-teman. Uh, yang pertama adalah tentunya Indonesia menjadi menjadi topik. Tapi yang kedua lebih menarik. Next slide, please. Kalau kita lihat penggalan dokumennya ini, salah satu anggota Dewan Keamanan PBB yang non-permanen members adalah Belanda itu sendiri. Jadi menarik sebenarnya untuk dilihat dan dokumen ini um, bisa diakses bisa langsung ke websitenya Dewan Keamanan kemudian bisa dicari nanti uh, ada, ada ada nomornya <tuh> uh, jadi bisa kelihatan apa yang disampaikan oleh negara-negara terhadap situasi Indonesia uh, bagi Indonesia Indonesia Merdeka tahun 1945 tapi bagi Belanda bukan tanggal itu sehingga pada tanggal pada ketika mereka bersidang, tanggal 25 Januari 1946, Belanda menyebut, masih menyebut bahwa masalah yang terjadi di Indonesia adalah bagian dari masalah mereka. Itu yang menarik. Nah, itu mungkin trivia aja di awal sebagai pemicu pemicu apa ya pemicu pemicu semangat uh, serangan kopi di pagi hari supaya uh, melihat bahwa ada ada apa ya ada keterkaitan antara Negara kita yang baru saja itu baru, baru masih jadi baby, masih baru lahir dengan Dewan Keamanan PBB. Lanjut, kalau ada pertanyaan, anytime ya langsung bisa di raise hand atau uh, sampaikan pertanyaan. Um, sekarang ada beberapa orang yang uh, beberapa kalangan yang beranggapan bahwa... Dewan Keamanan PBB itu adalah uh, most powerful body. Uh, ada yang setuju atau ada yang nggak setuju? Ada yang punya pendapat lain? Mungkin kalau boleh silahkan. Kalau saya argunya iya bahwa Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu uh, bukan salah satu tapi most powerful body. Kenapa? Karena kadang-kadang waktu Ketika PBB dibentuk, situasinya adalah situasi setelah pasca perang dunia kedua di mana keamanan dan perdamaian internasional itu menjadi kunci, menjadi fokus, menjadi perhatian seluruh bangsa-bangsa. Jadi, keefektifitasan uh, dewan uh, PBB secara keseluruhan akan dilihat dari kemampuan Dewan Keamanan PBB yang diberikan tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional untuk menangani situasi yang sedang berkembang pada saat itu. Hal yang kedua adalah kalau kita lihat dalam UN Charter, ini juga sebenarnya mungkin nggak banyak orang yang perhatikan, phrase international peace and security itu 32 kali disebut dalam UN Charter. Sementara human rights hanya tujuh kali pada saat itu. Dan semua kata-kata yang terkait dengan international peace and security waktu itu kaitannya tentu dengan pelaksanaan tugas, tugas dan fungsi dari Dewan Keamanan PBB itu sendiri. Hal yang ketiga adalah ada tiga chapter dalam chapters dalam uh, uh, dalam UN Charter yang dedicated untuk Dewan Keamanan PBB. Chapter 5, Chapter 6, dan Chapter 7. Kita akan akan coba apa namanya <laughs> kuliti satu demi satu chapternya enggak nggak semuanya tapi kita akan coba run through lewat uh, apa nama kuliah uh, apa nama sharing session ini hal-hal mana saja yang kira-kira menarik untuk uh, kita lihat lebih jauh ada pertanyaan sampai di sini sambil minum karena ternyata ngajar capek ya Teira nggak gampang ternyata Uh, kalau nggak ada, kita lanjut. Ini tugas dan fungsi Dewan Keamanan PBB, bisa di uh, browsing nanti saja. Tapi intinya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Bayangkan uh, 192 negara, 191 atau 192 negara mempercayakan masalah keamanan dan perdamaian internasional kepada 15 negara saja. Um, bukan hanya kepercayaan, tapi juga hal-hal yang keluar dari rekomendasi akan menjadi keputusan Dewan Keamanan PBB itu akan mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap situasi dan perdamaian situasi perdamaian dan keamanan internasional. Kita nggak usah bahas demi satu demi satu, kita akan lihat nanti. Tapi ketika kita melihat Dewan Keamanan PBB, yang akan terbayang ini sebenarnya. Uh, Petugas dan fungsinya yang harus kita lihat sama-sama. Lanjut, next slide. Ini adalah pesanan dari Boring juga mengenai dispute settlement. Karena ada mata kuliah tentang, tentang dispute settlement, kita coba run through sedikit demi sedikit. Di artikel salah satu fungsi dari Dewan Keamanan PBB, kan tadi disebutkan menjaga perdamaian perdamaian dan keamanan internasional diterjemahkan lebih jauh menjadi uh, fungsi uh, penyelesaian sengketa di pasal 2 233 uh, 2, 2, dan 32 sorry 2 dan 33 penyelesaian sengketanya adalah penyelesaian sengketa secara damai Kenapa perlu penyelesaian sengketa secara damai karena ke kembali lagi Tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Kita nggak perlu lagi bahas lagi karena aku ya, aku yakin teman-teman sudah pada hafal. Tapi aku pengen melihat, pengen membawa teman-teman membawa perspektif teman-teman tentang bagaimana pasal-pasal ini diterjemahkan dalam resolusi atau keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB yang secara in berjalan di lapangan sesuai dengan uh, sesuai, sesuai dengan harapannya. Mbak Orin meminta kita sharing mengenai pengalaman di lapangan. Kalau kita lihat di bagian paling bawah ada resolusi 2444 tanggal 14 November 2018. Ini terkait dengan konflik yang terjadi antara Somalia dan Eritrea. Pada saat itu, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk meminta Somalia dan Eritrea untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara damai. Yang aku, aku pengen kontekskan kali ini adalah resolusi ini ada yang mendraft. Pada saat yang in, pada saat ini yang melakukan draft adalah level-level seperti saya ini sekarang. Jadi yang pengen saya tunjukin bahwa Ketika bekerja di misi misi Indonesia atau misi negara di PBB, kalian akan punya kesempatan untuk men shape international world and order. Jadi, apa yang kalian tulis dalam resolusi, pengaruhnya akan sangat besar terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Apa yang kita pelajari di Unpad oleh Tehira dan teorin bisa diimplementasikan dan hasilnya nyata bahwa negara dalam hal ini Somalia dan Eritrea akan punya kesempatan akan harus mengikuti apa yang telah menjadi keputusan Dewan Keamanan PBB. Kalau boleh sharing tahun 2007 Rama Anom Kurniawan terlibat dalam salah satu resolusi terkait dengan piracy di Somalia. Jadi ketika itu saya dan Rama waktu itu bertugas di uh, Direktorat Perjanjian Kelautan dan kami waktu itu di Jakarta kami ikutan untuk mendraft, kami ikutan memberikan masukan terhadap posisi Indonesia dalam perumusan resolusi tersebut. Dan sampai sekarang resolusi itu masih ada, jadi masih ada jejak-jejaknya Ramanung Purniawan dalam dokumen-dokumen Dewan Keamanan PBB sebenarnya. Lanjut. Ini juga sama, ada penye metode penyelesaian sengketa melalui uh, investigasi dalam dan dalam praktis ada resolusi 1564 dan resolusi 2235, 1564 tentang Sudan. Bahasanya ini ditulis satu demi satu, tentunya kita negosiasikan satu demi satu dengan ber, berpegang pada UN Charter, tentunya. Lanjut. Kalau ada yang mau cut langsung ada bertanya, silahkan ini time ya. Ini juga sama. Ini cuma contoh-contoh yang mungkin nanti bisa dipelajari. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah bahwa kuliah yang kadang-kadang banyak tugasnya itu ternyata kepake, kepake sekali dalam merumuskan suatu resolusi. Yang keingat dulu, oh ternyata itu ada di pasal ini. Itu ada di pasal ini. dan itu tidak dipelajari di UN, tapi dipelajari di bangku kuliah. Karena ketika sampai di UN sudah terlalu banyak masalah politik sudah terlalu banyak masalah, apa terpengaruh dengan dengan fokus-fokus um, yang lain sehingga lupa tapi dasarnya adalah keti apa yang kita pelajari di kuliah tentunya itu lanjut uh, ini sama juga lanjut aja. Jadi Kang Ray kalau boleh potong kita, uh, kalau waktu kuliah kayak kita gitu, pusing banget gitu ya, uh, pretelin uh, pasal-pasal unsur-unsurnya, cari definisinya apa ternyata memang kerasa ya manfaatnya ketika di dunia nyata ya. Betul. Jadi ketika kita duduk bersama, nanti kita, kita, aku akan coba sharing mengenai masalah itu, uh, mengenai hal ini, bagaimana kita melakukan negosiasi terhadap pembuatan resolusi tapi ketika itu uh, itu kita sudah berhadapan dengan negara lain. Tapi ketika kita masih duduk di kantor, kita berdiskusi dengan teman-teman kita saat di di Jakarta tentunya. Um, banyak pegangan yang harus menjadi acuan. Dan acuan yang paling paling gampang dan paling kuat argumentasinya tentu adalah charter. Makanya sebenarnya ketika seorang duduk di di uh, Dewan Keamanan PBB, fungsi legalnya itu juga memegang peranan yang sangat-sangat penting karena dia melakukan negosiasi terhadap suatu dokumen-dokumen yang bisa diklaim sebagai produk-produk produk hukum karena menjadi binding. Itu sih yang yang perlu sangat-sangat menjadi uh, apa ya menjadi pegangan kita semua sebenarnya. Lanjut. Nah, ini yang sebenarnya menarik mengenai chapter 7. Kalau kalau teman-teman yang mungkin sekarang udah semester 5 dan semester 7 kalau mendengar chapter 7 tuh dari de, di, di di apa namanya? di UN Charter itu kelihatan seram sekali. Karena dulu waktu ingat banget waktu masih kuliah. Um, inilah yang sangat apa ya? sangat sangat manly kalau bisa menggunakan istilah itu tidak tanpa ber, apa tanpa berpretensi gender bias tapi ini yang sangat, sangat karena ada karena ada penggunaan kekuat ada uh, uh, penggunaan uh, force di sini ada perang di sini. Jadi chapter bedanya chapter 6 dan chapter 7, chapter 6 adalah tadi penyelesaian sengketa secara damai tapi di chapter 7 ini ada enforcement-nya. Ada ada apa ya? Ada uh, um, use of force-nya di sini. Bisa perang di sini. Kalau kita lihat di pasal 39, tugas Dewan Keamanan PBB adalah pertama dia menentukan apa uh, yang menjadi threat to the peace. Um, sebentar, catatan dulu. Threat to the peace, breach of peace, and act of aggression. Sebagai anak hukum, kita tahu bahwa untuk menentukan sesuatu, kita butuh unsur, kita butuh elemen, dan apa yang menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Elemen-elemennya itu yang tadi, tiga tadi. Jadi, pemahaman terhadap elemen ini menjadi kunci. Kita tidak bisa bilang bahwa suatu uh, peristiwa merupakan ancaman dan terhadap perdamaian, dan keamanan internasional. Kalau kita tidak sepakat terhadap apa apa elemennya kalau kita men mencoba mendefinisikan akan sangat sulit karena um, akan sangat tergantung dari sudut pandang sehingga dalam prakteknya contohnya di dewan keamanan PBB itu tidak ada definisi yang ada adalah unsur dan yang ada adalah praktek jadi kemampuan memahami masalah secara utuh itu lebih penting daripada sekedar melihat definisi. Itu yang yang kira-kira akan sedikit berbeda dengan dunia di kampus dulu gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan threat to peace? Tidak ada definisi sekali lagi. Tapi dalam praktek ada elemen-elemennya. Adalah internal situation, ada violation of human rights law and humanitarian law, ada violation of democratic principle, ada terorisme, ada banyak hal, tapi semuanya ini akan sangat terpengaruh ketika sangat berpengaruh ketika kita menegosiasikan ketika kita duduk di meja dan mulai menegosiasikan untuk menentukan apakah suatu peristiwa ini adalah ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional atau tidak. Pegangannya bagian UN Charter, pegangannya adalah praktek, pegangannya adalah waktu kuliah dulu, tapi yang akan bermain nanti lebih banyak masalah. Um, kepentingan politik dan lain sebagainya. Contoh di Syria pada tahun 2014, kalau nggak salah ya 2014 benar. Um, situasi yang berkembang di Syria membuat Dewan Keamanan PBB sepakat untuk mengeluarkan resolusi 2165 yang menentukan bahwa telah terjadi uh, Peristiwa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional sehingga mulai saat itu, masalah Syria menjadi topik pembahasan Dewan Keamanan PBB. Hal-hal yang terkait dengan perkembangan situasi keamanan di Syria ikut ditentukan oleh Dewan Keamanan PBB. Jadi, kalau misalnya, kenapa orang bilang, "Kenapa sih signifikansinya Dewan Keamanan PBB itu apa signifikansinya?" apa kan mereka bersidang di New York nggak ada kaitannya dengan yang terjadi di belahan dunia lain. Di sini signifikansinya. Ketika mereka merumuskan sesuatu, ketika mereka men berhasil mencari uh, mendapatkan kesepakatan bahwa ini adalah suatu peristiwa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dan itu menjadi masalah internasional. Itu. Uh, kita lanjut lihat di artikel 40. Enggak, sorry, balik lagi, sorry. Di artikel 40, ini situasi yang terjadi di Irak dan Kuwait pada tahun 1990 ketika terjadi serangan uh, invasi dari Irak kepada Kuwait. Kembali lagi, um, apa yang menjadi signifikansinya? Pada saat itu, kalau kita lihat di nomor satu itu, ada keputusan PBB, Dewan Kawan PBB untuk meminta Irak untuk segera mundur secara unconditional ke sebelu, uh, di, uh, seca mundur dari Kuwait, intinya mundur dari Kuwait. Dan ini yang akhirnya menjadi uh, raison d'etre untuk negara-negara lain untuk mulai melakukan serangan di uh, terhadap terhadap Irak yang menjadi pembenaran dalam tanda kutip untuk mereka melakukan serangan terhadap Irak itu yang apa signifikasi keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB terhadap situasi yang berkembang di berbagai belahan di dunia. Lanjut. Aus, Orin, minum lagi boleh ya? Silakan, silakan. Minum dulu. Minum dulu. Oh, kalau nasi padang jangan ya, Kang Rey. Agak susah. Jauh, nanti jauh. Udah ngomongin. malam, jam 12 juga. <laughs> Ada yang mau bertanya kelihatannya? Saya mau bertanya. Makan. Ya, Sukri, emang enggak? Oh ya, saya, perkenalkan saya Sukri. Uh, saya mahasiswanya Ibu Ira. Dan hmm. ini saya ingin bertanya, ini tadi kita ngomongin tentang Dewan Keamanan PBB ya. Nah, di sini kalau dilihat dari, barusan dari pasang 41 ya, kalau Dewan Keamanan PBB dapat memberikan sanksi uh, kepada pelanggaran-pelanggalan pelanggaran-pelanggaran begitu yang berupa tindakan kekerasan dan juga militer gitu loh dan di sini kalau kita lihat lagi uh, kembali kekuatan terkait dengan uh, bagaimana mengikatnya dari kekuatan uh, daripada Dewan Keamanan PBB ini. Nah, kalau dilihat dari, dari pasal 27 itu dan juga dan pasal 25 jadi dia itu mengikat kepada semua para pihak yang bersangketa begitu. Nah, tapi di sini Uh, yang ingin saya tanyakan, bagaimana kalau misalkan yang bersketsa itu adalah anggota-anggota dan pihak yang lainnya itu uh, bukan daripada anggota begitu? Jadi, apakah resolusi dewan keamanan ini nanti dapat bagaimana praktiknya? Apakah dapat di dapat di dapat di diikutin oleh semua negara yang bersengketa atau tidak? Begitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Sukri. Jadi karena Mas Sukri juga sal, sal, apa dosen uh, sorry muridnya Mbak Ira berarti kita sama satu inilah satu 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 guru satu ilmu lah ya. Um, jadi kalau boleh langsung saja. Jadi uh, keputusan Dewan Keamanan PBB itu mengikat um, terhadap semua negara anggota PBB. Jadi bukan terhadap anggota uh, Dewan Keamanan PBB saja. Nanti ada beberapa pertanyaannya bagus sekali. Ada nanti kita akan sampai di sana sudah bisa men, apa? sudah bisa melihat ke depan itu akan ada di slide-slide selanjutnya gitu. Nanti kita bahas ke sana masih ya. Siap. Ya. Jadi um, jangan khawatir kita ada slide khusus terkait dengan hal itu. Um, let me check di mana ya. Oke. Okay. Kita lanjut dulu di artikel 41. Um, artikel 41 ini terkait dengan sanksi. Sanksi ini kaitannya dengan <tuh> semua berbinding ber, 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 uh, terhadap semua negara. Tanpa terkecuali. Saat ini tidak ada lagi negara yang apa ya, dianggap Negara tanggung jawab, negara beneran yang bukan anggota Dewan, sorry bukan anggota PBB. Jadi kalau diargu, semua keputusan Dewan Keamanan PBB itu berlaku untuk seluruh negara di dunia saat ini. Intinya seperti itu. Um, kita akan punya, kita akan lanjut nanti di, kita akan elaborasi lebih lanjut mengenai artikel 41. Tapi saya pengen bawa teman-teman ke artikel 42 lebih uh, lebih apa namanya? lebih dulu. Karena di artikel 41 ini ada sanksi tapi yang tidak menggunakan use of force. Nah, tapi di artikel 42 ini bisa argue bahwa bisa menggunakan use of force, bisa menggunakan all necessary measures. Kita bisa coba lihat satu-satu. Kadang-kadang kata-kata demi kata yang ada dalam dalam apa namanya? dalam resolusi itu sangat berpengaruh. Ketika suatu resolusi menggunakan use such measures or use all necessary means, itu bisa diterjemahkan sebagai menggunakan kekuatan militer juga itu yang sangat berbahaya. Terus terang. Bagi negara-negara yang dalam tanda kutip mempunyai masalah. Kalau kita lihat di resolusi 1973 tahun 2011 mengenai Libya, ada bahasa take all necessary measures to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in Libyan Arab. Jam Jamahiriyah. Ini yang membuat muncul berbagai um, negara-negara berlomba-lomba yang punya kepentingan tentunya untuk turun di Libya. Kita nggak usah elaborasi kasusnya secara mendalam, tapi intinya teman-teman sudah mengerti apa yang sedang terjadi di Libya. Teman-teman sudah mengerti siapa saja yang saat ini berada di Libya, dan ini salah satu resolusi yang digunakan sebagai dasar mereka melakukan operasi di Libya. Ini yang menjadi yang harus benar-benar dijaga. -benar Saya yakin ketika melakukan melakukan uh, negosiasi terhadap resolusi 1973 ini tidak mudah karena semua negara tentu dia menjaga temannya, semua negara punya kepentingan, semua negara punya aktor sebagai aktor yang ikut bermain di di, punya kepentingan yang bermain di Libya, sehingga mereka akan menggunakan segala cara untuk menjaga kepentingannya. Ketika mereka sudah berani menggunakan take all necessary measures bahasa ini, ini sudah dalam tanda kutip sudah sangat-sangat parah, sudah benar-benar uh, apa ya, sudah benar-benar um, ya menggunakan segala cara. Dan itu konsekuensinya sangat-sangat banyak. Itu sih sebenarnya yang pengen aku highlight dari uh, artikel 42 dan 41 ini. Lanjut. Artikel 51, ini juga artikel yang sangat menarik. Ini artikel yang sangat, um, ini harusnya artikel 51, bukan artikel 41, sorry. Artikel 51 ini artikel favoritnya Ramahan Kurniawan karena ingat betul, ini artikel yang sangat luas, yang bisa diterjemahkan bagi uh, siapa saja untuk kalau kita ingat dulu ada tidak boleh sebut negaranya tapi ada negara yang bilang menggunakan istilah preemptive strike untuk menyerang negara lain tentu teman-teman masih ingat uh, tapi karena di YouTube jadi nggak boleh diceritain negara <laughs> disebut negara apa-apa tapi Rama Anung Kurniawan tahu betul soal pasal 51 ini dia lebih ahli soal pasal 51 ini dari dari saya tapi yang menjadi um, hal yang menarik untuk dikaji lebih jauh Apakah bagi kita tentunya kalau misalnya ada suatu negara menyerang negara lain tentunya dengan mudah kita bisa menyatakan bahwa negara ini telah menyerang kita sehingga negara yang diserang dengan sangat mudah menggunakan artikel 51 untuk menyerang balik itu bukan bukan soal tapi bagaimana kalau ternyata yang melakukan penyerangan itu adalah teroris grup yang bukan negara, ya kan? Tapi ternyata uh, ah tapi bisa aja kita argu uh, uh, seperti yang saat ini terjadi di 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 mana di uh, timur tengah. Tapi ini juga tidak terlalu menarik sebenarnya karena sudah banyak di, dibahas oleh teman-teman uh, akademisi. Tapi yang saat saat ini menarik Ketika kita membaca dokumen-dokumen yang disampaikan oleh beberapa negara kepada dewan keamanan PBB, dan terjadi saat ini dalam berbagai jadi dewan keamanan PBB, itu tempat curhat negara-negara yang sedang bermasalah. Mereka selalu mengirimkan surat kepada dewan keamanan PBB untuk menyatakan bahwa wah, negara A sedang ini, negara B sedang ini. Terhadap saya, kepentingan saya ada teroris melakukan ini, teroris melakukan ini, dan kadang-kadang saat ini mereka sering sekali menggunakan pasal 51 ini sebagai apa ya? sebagai pembenaran mungkin dalam kutip mengenai future action yang may or maybe mereka lakukan di masa depan. Jadi Kang istilahnya Rey, ya. Ini mungkin kayak uh, Korea Utara kalau Kak Rey kalau boleh negeri bernegara ya. Kalau yeah, saya akan yeah. akademisi boleh ya. Boleh, boleh. Amerika karena waktu itu ada juga uh, diangkat di deskripsi Kang Rey untuk yeah. apakah si nuklir Korea Utara itu bisa dikategorikan self defense atau tidak oleh Korea Utara Ya. Yeah. Sama Amerika exactly. juga ya, preemptive self measure uh, apa? preemptive self defense itu ya Kang ya? Yes, exactly. Itu poinnya itu. Nah, supaya nggak kelihatan buruk-buruk amat di masa depan mungkin ya kita mencoba membaca kalaupun saya jadi lawyernya juga saya akan melakukan hal yang sama saya akan kasih tahu dari awal mungkin look nanti kalau kamu nyerang saya saya sudah menggunakan uh, pasal 51 look saya sudah kasih tahu loh ke dewan keamanan PBB loh bahwa saya sudah menggunakan saya sudah siap kalau kamu melakukan ini saya akan menggunakan pasal 51 untuk menyerang balik sekarang pertanyaannya kan di sini ada namanya immediately reported to the security council. Apakah memberitahu nuhun eh apa nuhun lagi punten ini ada musuh yang mau menyerang pakai pasal 51 itu di 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 apa dianggap sebagai dasar sebagai legitimasi untuk menyerang apa apa istilahnya itu adalah reserve the rights untuk menyerang di masa depan dengan menyampaikan surat kepada Dewan Keamanan PBB ini yang kalau kalau ada yang mau nulis soal ini menarik juga sih sebenarnya meskipun terlalu detail tapi sangat sangat kontekstual dan sangat sangat saat ini bisa banyak sekali kasus yang 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 real yang bisa dikaji lebih lanjut mengenai penggunaan pasal 51 ini. Begitu. Uh, lanjut ini sanction regime, diklik-klik aja kayaknya ini kosong-kosong banyak kosong. Um, ini yang tadi saya balik, balik lagi, ya, yang saya sampaikan bahwa ternyata keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB yang bersidang di New York sana itu mempunyai dampak langsung terhadap negara yang nun jauh di sana, bukan hanya negara, tapi ternyata saat ini terhadap individual juga, sama kelompok juga. Jadi gampang kalau bisa kita lihat, Contoh, misalnya ada sanksi mengenai Korea Utara, mengenai Somalia, mengenai Yaman, itu mah gampang ya melihatnya gampang ke negara mah urusan negara lah, bukan urusan rakyat lah ya. Paling rakyat nggak bisa nggak bisa hidup dengan tenang saja karena negaranya perang. Tapi ternyata ada juga keputusan-keputusan orang yang jauh di sana itu punya dampak langsung terhadap um, hak hidup individual dan entitas. Contohnya apa? Sanksi ISIL dan Al Qaeda. Komite Sanksi 1267 yang kebetulan Indonesia saat ini menjadi ketuanya. Nah, hmm. nanti kita akan bahas lebih mendetail. Tapi intinya keputusan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan sanksi terhadap individu yang terkait dengan ISIL bisa dianggap orang itu. Susahlah hidupnya, bakal susahlah. Dia tidak perlu dipenjara, tapi contohnya salah satu, uh, apa ya, salah satu meser, salah satu, uh, salah satu um, bentuk sanksi itu adalah aset freeze. Namanya, jadi kalau orang ini masuk dalam daftar sanksi, ISIL dan Al-Qaeda, semua asetnya di-freeze. Jangankan tabungan di bank, pulsa aja nggak bisa beli. Karena dia nggak punya uang kan untuk makan sehari-hari. Teorinya harusnya dia minta izin dulu, namanya exemption of asset fees. Tapi itu memang kembali lagi kepada rakyatnya, kepada pemerintahnya. Tapi intinya adalah keputusan keputusan Dewan Keamanan PBB ini berpengaruh langsung terhadap bukan hanya negara, tapi individual ini mungkin yang aku pun juga nggak terlalu paham begitu begitu masuk tercebur baru oh ternyata kayak gini toh tapi ya itulah karena ini agak apa ya agak jauh lah dari apa yang kita pelajari sebenarnya tapi ternyata ada seperti ini kita akan bahas lebih mendetail soal itu nanti kita lanjut dulu ke oh sorry next slide please kita ternyata bahasnya sekarang ternyata bahasnya sekarang jadi contoh um, di pasal 41 yang tadi kita uh, pasal 41 Piagam ya kan, PBB bentuk-bentuk um, saksi itu banyak sekali bisa ekonomi bisa uh, perdagangan tapi juga yang bisa yang sangat-sangat detail yang langsung terhadap individu misalnya apa Embargo senjata dia nggak boleh kemana-mana travel bans, atau mengenai dia nggak boleh dagang dengan negara, dia nggak boleh jualan nggak boleh ekspor lah gampangnya contoh Somalia Somalia itu salah satu ek komoditi ekspor utamanya adalah um, arang ternyata baru tahu juga setelah di sini jadi ternyata mereka salah satu um, produk yang paling laku di negara apa negara kawasannya yang berasal dari Somalia adalah arang. Nah, PBB, uh, Dewan Kawan PBB biasanya tahu itu. Oh, ternyata arang yang paling penting bagi mereka. Gimana caranya supaya si Somalia ini uh, biar apa ya mengganti uh, apa ya istilahnya, mengganti perilakunya, merubah perilakunya gitu supaya nggak nakal-nakal banget lah dalam tanda kutip mereka ekspor arangnya itu dilarang sama. Negara sama Dewan Keamanan PBB. Tapi kan Somalia ah bodoh amat lah. Toh dilarang ini jauh ini. Siapa juga yang dengerin gitu kan pasti arginya seperti itu. Nah yang tadi jawab pertanyaan terhadap uh, jaw uh, sorry jawaban terhadap pertanyaannya Sukri. Um, ketika karena sanksi ini berlaku kepada semua negara negara-negara di sebelahnya Somalia juga takut menerima ekspor impor arang dari Somalia Kenapa karena kalau kalau mereka menerima nanti mereka juga kena sanksi dari PBB itu eh, apa namanya itu eh, contoh nyata Bagaimana sanksi dari dewan keamanan PBB itu berpengaruh sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan apa ya istilahnya hidup sehari-harilah dari negara-negara itu juga terjadi di uh, Korea Utara di PRK. Jadi uh, supaya mereka tidak mengembangkan nuklirnya, itu even untuk ngirim apa ya, ngirim ngirim alat aja tuh nggak boleh ke ekspor alat aja ke Korea Utara tuh nggak boleh sama Dewan Keamanan PBB. Alat-alat apa ya, alat-alat alat-alat lab itu tuh nggak boleh karena ada listnya yang sangat-sangat detail mana yang boleh dan mana yang nggak boleh. Nah kembali lagi ke ISIL dan Al Qaeda sanction, ternyata ada 26 WNI yang masuk dalam sanksi ISIL dan Al Qaeda. Nah, uh, dan sanksi ini terbuka sebenarnya. Aku makanya berani ngomong di YouTube karena ini sanksinya terbuka sebenarnya terbuka bisa dicari, bisa di di Google siapa aja. Dan ada kewajiban dari pemerintah Indonesia untuk mengenforce sanksi dari Dewan Keamanan PBB ini. Nah, tapi jangan lupa terus orang bertanya kan, kenapa sih ada sanksi Dewan Keamanan PBB? Apakah ini bentuk dari hukuman? Iya, bentuk hukuman ada, tapi ada juga bahwa sebenarnya bukan sekedar bentuk hukuman, tapi juga untuk membantu uh, perdamaian dan keamanan internasional. Contohnya, ada sanksi terhadap Taliban namanya Komite Sanksi 1988 yang kebetulan Indonesia juga ada sebagai ketuanya, um, fungsi dari komite sanksi ini adalah mendukung proses perdamaian yang sedang berjalan di Afghanistan. Gimana caranya? Contoh nyatanya adalah orang-orang yang masuk dalam komite sanksi kan biasanya tuh kena sanksi travel ban. Mereka nggak boleh kemana-mana tanpa izin, dalam tanda kutip lah. Kalau mereka misalnya dari... Dari, dari Afghanistan mau terbang ke Jakarta, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menolak mereka masuk. Itu bentuk implementasi sanksi. Nah, karena mereka nggak bisa kemana-mana, mereka kan pasti pusing lah. Aduh, nggak bisa ngapa-ngapain nih, nggak boleh pelisiran gitu atau nggak boleh bisnis. Akhirnya, ya udah gimana caranya supaya saya keluar dari daftar sanksi? Ya, rubah perilakunya. Jangan serang-serang terus, jangan ser jangan menyerang. Tapi sederhananya lagi sederhananya lagi contoh lain kalau mau keluar dari daftar sanksi ya udah ikut dong negosiasi perdamaian. Nanti kalau ada mau ikut negosiasi perdamaian bolehlah kita kasih exemption. Kita kasih exemption kalian boleh terbang dari A ke, dari titik A ke titik B. Nanti negara di titik B buka apa izinin kalian masuk tapi setelah itu pulang lagi. Something along that deadline yang menjadi pengen nunjukin bahwa yang dilakukan di New York itu ternyata punya punya implikasi langsung terhadap negara atau yang jauh di sana gitu, Bu Orin, sebenarnya seperti itu. Kang mungkin nanti boleh cerita, ya? karena kan tadi ternyata saya, saya baru tahu juga nih bahwa ada 26 warga negara Indonesia dan juga anak entitas yang, yang, sudah kena individual sanction. Karena waktu itu terakhir, saya sama Bu Ira juga, namanya Jessica, dia bicara soal penjatuhan sanksi Dewan keamanan terhadap individual, apakah hmm. violating human rights atau tidak? Kesimpulannya, intinya sih iya, gitu ya, <laughs> terhadap individual. gitu. <laughs> gitu. berdasarkan hasil penelitian haji, Iya, gitu. Ya. Nanti mungkin diceritain karena kan, ini kayak apa, kalau yang saya tahu, kan banyak negara yang menolak juga, ya, sanksi individu terhadap individual ini, gitu. Ya. Dan dan penerapannya pun tidak mudah, karena bagaimanapun harus kulonun, minta izin dulu, kan, sama negara yang bersangkutan. Nah, ini nanti Betul. mungkin bisa cerita lebih lanjut apalagi Indonesia ketuanya. Gimana Betul. nih sikap Indonesia terhadap situasi ini gitu. Apakah Betul. Pasti akan ada kontroversial issue bagaimana nih uh, uh, ada Betul. kan ada kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya but on the ya. other side ternyata ada hal ini. Ya. Yeah. Betul. Betul. Itu akan dibahas seperti biasa karena Ibu dosen sudah hafal ada di slide berikutnya nanti. <tuh. 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 Tapi yang mau di-highlight di sini kebetulan memang belas um, sanksi 1267 dan 1988 ini agak dekat dengan aku karena day to day aku yang ikut jalanin. Jadi uh, karena kita ketua butuh korban ya untuk menjalankan itu. Nah kebetulan kita bagi-bagi tugas, aku ikutan bagi bantu-bantu untuk um, running ke ketuan Indonesia di kedua sanksi itu. Nanti kita akan sampai di sana. Cuman pengen okay. ngasih tahu bahwa saat ini ada 14 Uh, sanksi, uh, komite sanksi yang sedang berjalan. Uh, banyak sekali, nanti bisa masuk ke websitenya Dewan Keamanan PBB, bisa dilihat di situ. Tapi yang aku pengen tunjuki juga bahwa dari tahun 1990, 1966 itu ada 30 rezim sanksi, saat ini cuma 14, karena dalam berjalannya waktu, nanti Dewan Keamanan PBB akan menentukan, oh kayaknya sanksi ini udah nggak perlu nih, karena negaranya udah berubah, udah baiklah, udah balik lagi ke udah jadi negara baik-baik dalam tanda kutip lah. Nah, sanksinya dihapus sesederhana itu. Rezim sanksinya dihapus. Jadi rezim sanksi ini tidak berlaku secara permanen, tapi tapi juga tidak ditentukan bahwa rezim sanksi ini akan berlaku dari tahun ini ke tahun itu enggak juga. Jadi akan diputuskan ketika sanksi ini dibentuk, sanksinya lagi akan nanti kapan diputus, kapan di kapan akan dilebur atau dihilangkan itu tergantung Dewan Keamanan PBB berapa tahun kemudian. Intinya seperti itu. Uh, kita loncat sedikit ke Security Council Reform, kalau boleh Orin sebelum kita balik lagi ke sanksi, karena pesanan ya, juga kan. <laughs> Saya berdasarkan pesanan, gitu, tailor-made ya, banget. Banyak, lah, banyak maunya. Ya, maunya <laughs> ya. uh, kalau ada pertanyaan yang pengen bertanya, selain pertanyaannya Orin, nanti atau uh, yang lain, boleh silahkan, anytime. Tapi pengen ada dua slide mengenai uh, security Council reform sebelum masuk ke kait uh, apa peran dan fungsi Indonesia di dewan keamanan PBB di slide berikutnya tapi um, security Council reform ini sangat uh, lanjut Sorry file slide-nya. security Council reform ini isu yang apa ya kalau kita sebagai akademisi itu kayaknya Aduh gegeregetan gitu kan lihat veto gitu kan apalagi um, kalau teman-teman ingat Indonesia di veto kan ya kemarin ya kalau ada yang ingat um, Indonesia di veto oleh pada bulan Agustus uh, tanggal 31 itu Indonesia di veto oleh Amerika aduh nggak boleh sebut nama tapi um, negosiasinya tuh aku ikut jalanin gitu loh jadi benar-benar kerasa gitu loh kesalnya jadi tapi nanti, nanti kita akan diskusi soal itu tapi memang kalau ketika orang bicara soal Um, uh, reformasi PBB Dewan Keamanan PBB yang selalu tiba-tiba muncul tuh, aduh hak veto tuh nggak adil, ya enggak sih. Kalau nanya ketemu di kampus gitu siapalah, siapa Sukri atau siapa gitu, pasti apa yang apa yang menjadi bergetan soal Security Council pasti ah gara-gara veto mah nggak adil itu kan bukan demokrasi gitulah. Memang. Um, bagi kita yang nggak punya veto benar gitu, tapi bagi mereka yang punya veto kan lah ini kan bagian dari kita apa dari apa ya hak kita untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tapi sejalan dengan perkembangan uh, zaman, pertanyaan-pertanyaan tentang veto itu sudah sangat mengemuka, sehingga sudah mulai ada pemikiran. Uh, Oke okay lah kalau kita mau hapus hak veto kayaknya agak berat ya langsung kayaknya agak ribet ya agak pasti re, rela apa pasti relaktan lah orang-orang. Tapi bagaimana hak veto itu dimodifikasi? Misalnya gini, misalnya oke okay lah veto tetap ada, tapi eh, hanya boleh digunakan untuk situasi A, B, C, D. Tapi kalau situasi-situasi yang terkait dengan genosida, crimes against humanity, war crimes, veto nggak boleh dipakai biar adil itu sudah muncul sudah muncul uh, perkemas dan sampai saat ini memang belum di apa ya belum di, um, belum belum dilembagakan tapi ada beberapa negara bukan beberapa ada satu negara yang sudah mulai secara sangat hati-hati exercise hak fiturnya. negaranya nggak boleh disebut tapi um, baru keluar dari Eropa itulah tapi um, mereka um, mereka sudah oh, sangat tadi tempat oh. sekolah lah salah lah ya. tempat <laughs> <berin> sekolah <laughs> tapi <laughs> tapi mereka sudah ada pemikiran terhadap itu dan mereka sudah melakukan eksersis makanya kalau dilihat lebih lanjut dalam dokumen-dokumen dan ada semua bisa dilihat bahwa ada beberapa negara yang sudah lama sekali tidak menggunakan hak fiturnya. hak fiturnya masih ada tapi sudah lama tidak digunakan ketika hak fitur digunakan akan tercatat kapan dan untuk isu apa saja. Dari situ kita akan bisa melihat dari lima negara ini yang paling sering, yang paling sering pundung, yang paling sering ini siapa untuk menggunakan hak veto. Tapi itu sangat 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 menarik untuk di apa namanya untuk dikaji lebih lanjut. Hal lain yang menjadi perhatian Security Council reform tentunya mengenai keterwakilan. Saat ini kan terlalu eksklusif nih, cuman 15 negara mewakili 191 atau 192 uh, negara lain di dunia uh, sangat sangat eksklusif kemudian ada tiga dalam tanda kutip uh, sorry dua negara di Eropa dalam tanda kutip meskipun satunya bukan Eropa lagi kemudian Asianya nya cuma satu uh, sorry tiga negara di Eropa berarti ya sama satu Amerika, aduh tidak tidak terlalu apa keterwakilannya tuh sangat sangat kurang lah istilahnya gitu Asia cuma Asia Pasifik cuma dapat dua gitu karena uh, kemudian Australia nggak dapat Afrika cuma dapat dua um, timur uh, apa namanya Amerika Selatan cuma dapat dua ini sangat dirasa kurang keterwakilannya nah oleh karena terus ada masalah P5 Permanen Five mereka aja lima lima tuh kan nggak kemana-mana tuh mereka aja situ negara-negara lain juga pengen jadi P5 Contoh yang udah nyata-nyata uh, pengen jadi P5 itu India. India tuh pengen. Pokoknya kami kan negara bisa mewakililah Asia. Jadi kami berhak menjadi negara P5 yang selalu ada di Dewan Keamanan PBB. Ini semua berkembang. Pemikiran-pemikiran ini semua berkembang. Apakah bayangkan dari tahun 2008 pemikiran ini sudah ada? dan working groups-nya, grouping-groupingnya tuh sudah ada membahas dokumen terus sudah berapa tahun nih? Udah 12 tahun. Belum ketemu-ketemu juga. Kira-kira masalahnya di mana kalau ada yang mau jump in gitu? Kenapa sampai sampai semuanya kayaknya mau nih untuk melakukan reformasi, tapi kok nggak 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 apa ya? nggak jadi-jadi gitu. Kira-kira di mana uh, masalah uh, di mana masalahnya? Kalau ada yang mau jump in biar saya minum lagi. Sebenarnya kalau nggak ada, nggak ada. Enak juga ya di, jadi dosen Teh ya jadi bisa nanya-nanya gitu ya. Karena dulu kalau udah mau di kalau udah ditanya tuh udah takut, Atau. Gitu, sembunyi, gitu. Apalagi belum baca, takut. Aduh. Ayah, jadi Masih dulu sampai, sampai tera. sekarang kok. Ya, Harus itu. baca dulu kalau mau kuliah. Exactly. <laughs> <laughs> Kayaknya kalau terus. betul. Oh ya, kalau udah takut banget kalau Pak Gusman udah berdiri depan terus, sebenarnya nanya-nanya Udah <laughs> gitu. Mati. Lagi Pak Ucik ya. Aduh, kalau mau lah, udah ngerti lah, udah, 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 udah ke tangan lah. Ampun, ampun. Tapi... Kang um, Rey, boleh nanya nggak, Kang Rey? Nggak boleh, kalau lama-lama. No. <tuh> boleh boleh dijelasin, Kang Rey, bedanya antara ini, waktu pengambilan keputusan, antara abstain, apa bedanya abstain, terus apa bedanya kalau kita menolak, terus apa bedanya dengan veto, Kang Rey? Terima kasih. <tuh> Jadi, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi pancingan dia. Tapi um, jadi ada dua hal yang menjadi uh, kalau boleh teorin dengan sijin teorin untuk uh, langsung jawabnya pertanyaan kang Anum. Um, ada dua hal yang di, di voting dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB. Pertama masalah prosedural, yang kedua masalah substansi. Um, kalau masalah prosedural yang dibutuhkan adalah sembilan affirmative votes namanya. Veto tidak berla berla ber ber berlaku di situ. Contoh prosedural itu apa? Um, yang paling baru, oke okay, jangan paling baru lah. Um, mengenai situasi di Venezuela. Tahun 2019, kebetulan Indonesia sudah ikut menjadi dewan, uh, anggota Dewan Keamanan PBB, jadi agak-agak nempel lah di otak gitu. Pada saat itu terjadi uh, situasi internal di Venezuela yang terjadi akibat uh, pemilu yang dianggap tidak uh, tidak legit legitimate sehingga terjadi kekacauan, terjadi pembunuhan, terjadi berbagai banyak berbagai dugaan pelanggaran HAM yang membuat muncul banyak muncul pengungsi ke negara-negara kawasan. Hal itu membuat Amerika pada saat itu meminta masalah Venezuela dibahas di Dewan Keamanan PBB. Jadi kita bahas nih karena situasinya sudah sangat-sangat sangat-sangat uh, uh, mengkhawatirkan. Masih ingat betul waktu itu hari Sabtu weekend uh, bulan Januari kita baru masuk di Dewan Keamanan PBB masih agak-agak amazed dengan apa yang kita lakukan. Hari Sabtu harus sidang. Wah ini ber berarti udah kebayang dalam setahun ke dua tahun ke depan nggak punya kehidupan lah karena Sabtu Minggu pun harus sidang lah waktu itu ketakutannya seperti itu. Tapi ketika suatu isu mau dibawa ke menjadi agenda Dewan Keamanan PBB harus mengikuti namanya prosedural vote dulu. Nggak semua negara bilang, nggak semua anggota bilang bahwa ini adalah masalah yang perlu dibahas di Dewan Keamanan PBB. Gitu. Istilahnya sebelum masuk agenda harus melalui prosedural vote dulu. Once masuk agenda kelar hidup lo intinya seperti itu karena lu isunya menjadi uh, internasional affairs pada saat itu dilakukan voting karena waktu itu Rusia menganggap masalah Venezuela adalah masalah dan ini apa ini terbuka uh, dokumennya jadi saya boleh sebut na, sebut negara karena verbatimnya ada Rusia menganggap bahwa masalah ini tidak perlu di masalah Venezuela tidak perlu menjadi mata agenda khusus tapi dia perlu dibahas tapi cukup di mata agenda threat to international peace and security tips itu merupakan agenda rutin di Dewan Keamanan PBB jadi masalah Venezuela itu mau dicantolkan dengan harapan ketika masalahnya sudah mulai meredah, tentunya dia akan hilang dengan sendirinya beda kalau misalnya dia menjadi agenda, dia akan terus ada tuh di program of work, jadi akan kelihatan terus nih. Wah kapan nih kita terakhir bahas ini? Kayaknya kita harus bahas lagi nih, udah lama nih. Istilahnya ada di papan pengumuman kan berat lah masalahnya, bakal orin lewat. Wah ada lagi terus. Nah pada saat itu procedural vote di karena terjadi perbedaan diputuskan untuk melakukan procedural vote dan waktu itu um, Sembilan negara setuju untuk masalah Venezuela menjadi uh, menjadi agenda dewan keamanan PBB. Nah, sembilan negara setuju, ada tiga negara yang abstain, sisanya menolak. Sembilan negara setuju itu Indonesia waktu itu posisinya adalah abstain, um, tapi sembilan di tiga negara yang menolak, sorry, di sisi sembilan, tiga, berarti tiga lagi negara yang menolak itu, itu ada permanent member, ada Rusia di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam masalah procedural vote, veto tidak berlaku. Iya kan? Jadi, kok bisa Rusia vote against, tapi eh, apa namanya keputusan tetap berjalan? Karena dalam procedural vote, veto tidak berlaku. Kita pindah ke pengambilan keputusan yang masalah substansial. Ketika masalah substansial, yang berlaku adalah veto, Tentu veto berlaku. Dan tidak perlu mencari 9 9 suara, tapi cukup 8 against uh, cukup mayoritas. Dengan catatan tidak ada veto kalau misalnya ada veto, meskipun cuma satu, otomatis keputusan tidak bisa diambil. Itu sangat apa ya ke hitam putih lah, gampang dilihatnya. Sekarang pertanyaannya Anom tadi mengenai masalah abstention. Abstention dengan non-vote, istilahnya non-vote. Tidak hadir dalam pengambilan keputusan. Apakah kalau misalnya negara Rusia, misalnya contoh Rusia, kalau dia abstain kan sederhana, gampang, jadi tidak ada veto kan apakah dihitung, dihitung apa enggak. Tapi bagaimana kalau dia tidak ikut food? Dia duduk tapi dia tidak ikut food. Apakah dihitung? Enggak, enggak dihitung. Jadi vetonya tidak berlaku juga. Jadi ketika ketika uh, masalah substansi yang dihitung cuman yes or no dalam tanda kutip. Karena abstain itu tidak berpengaruh. Di, tidak banyak sorry, tidak banyak berpengaruh. Karena yang berpengaruh adalah yes dan veto. Sederhananya seperti itu, uh, begitu saudara Ramana Kurniawan. Kurang jelas ada yang bisa mau ditambahkan? Oke, okay. aman. Ini catatan. Um, ya. Yeah. Uh, Kang Ray, ini catatan penting banget dulu Bu Ije, waktu ngajarin kita hoi, Selalu underline di sini. Which one is for yang bisa veto mana yang enggak? Tapi memang exactly. agak bingung Makasih, yeah. Kang Ray. Sudah bulan, -bulan aja. cukup mudah-mudahan cukup jelas karena situ yang tadi saya bilang ketika kita berkumpul uh, bagaimana mengakses veto dan gak veto ini yang dibutuhkan agen skillnya anak hukum <laughs> jadi agak-agak sombong lah kita waktu itu. nanti kita ditanya duluan jadi menurut kamu itu veto apa enggak something along that line yang membuat agak-agak di atas lah anak hukum ya ada lagi yang menurut saya um, kalau enggak kita lanjut satu satu slide lagi mudah-mudahan belum bosan yang tadi mengenai kenapa sampai saat ini security council reform uh, belum dilembagakan belum setuju karena satu tentu politikal, kita nggak usah bahas yang kedua adalah masalah legal semua yang disebut tadi keterwakilan kemudian mengenai veto pengambilan keputusan itu kan ada dalam charter of united nations satu-satunya cara untuk untuk merubah veto untuk merubah keterwakilan adalah melakukan amandemen terhadap UN Charter. Ribet dong. Karena menurut pasal 108 harus 2/3 uh, member of GA itu berarti semua negara anggota PBB setuju ratified terus um, termasuk semua permanent members. Jadi lima negara ini juga harus setuju padahal mereka ini yang mau kita rubah haknya gitu kan agak-agak berat kayaknya ya kalau misalnya kita lagi pegang kuasa terus kita mau kita yang rubah yang pengen apa pengen pengen dirubah dikurangi kekuasaan kita itu kan most likely hampir hampir mustahil lah tapi fakta menunjukkan bahwa meskipun faktanya tidak terlalu meyakinkan tidak terlalu encouraging tapi Uh, chart amandemen amend, terhadap Charter itu terjadi sudah lima kali terjadi tahun 65, 65 tiga kali, 68 dan 73. Mostly, mostly memang terkait dengan uh, apa namanya keterwakilan. Tapi ini menjadi modal meskipun sedikit tapi menunjukkan bahwa amandemen terhadap Charter itu adalah sesuatu meskipun sangat sangat berat uh, beratnya tiga kali tapi sesuatu yang mungkin terjadi itu saja sih yang pengen pengen jadi jangan membuat teman-teman yang lagi pengen menulis sesuatu tentang security council reform tiba-tiba ah udahlah nggak mungkin karena tuh akan di veto sama negara-negara uh, uh, anggota P5 uh, faktanya pernah terjadi apakah ini menjawab nggak juga sih cuman minimal ada harapan masih cercah harapan jauh di sana demikian mengenai security council reform, uh, mengenai dewan keamanan PBB itu sendiri kalau tidak ada pertanyaan dan belum bosan mungkin masih ada waktu kita Rin masih? Kalau bertanya sekarang boleh atau terakhir aja Rin? Boleh boleh ya, terserah silakan boleh. Bo boleh. Pertama-tama <laughs> pertama merupakan kebanggaan buat saya bahwa mahasiswa bimbingan saya yang pertama saat ini sudah apa bertugas di Kementerian Luar Negeri kemudian bertugas di New York jadi kalau untuk seorang dosen kebanggaan terbesar adalah melihat uh, mahasiswanya lebih uh, sukses dibandingin dengan kita yang memang di kampus-kampus lagi <laughs> dan saya masih ingat uh, Ray mm -hmm. dan Luna itu dua mahasiswa pertama uh, bimbingan saya dan dua-duanya juga di Kemenlu ya hanya kalau Luna yeah. saya nggak tahu sekarang ada di mana uh, cuman saya masih ingat dulu 2004 saat uh, Ray kemudian 2005 Luna itu sempat saya bimbing ketika saya berangkat ke Swedia. Dia masih sempat, Bu. Ini uh, scarf biar di sana ibu nggak kedinginan. Itu masih saya masih ingat. Bahkan dia waktu itu belum selesai karena saya keburu harus berangkat. Uh, jadi kebanggaan sekali buat saya, dan semoga sukses dan uh, mengemban amanahnya, dan juga lancar, dan kedepannya lebih apa cemerlang karir dan untuk Rama juga mm -hmm. kita beberapa kali bertemu ya oke lah kita uh, sering sering beberapa kali berinteraksi termasuk juga para uh, alumni yang membanggakan. padahal kita jaraknya cuma dua tahun tapi seolah-olah kayak kita tuh apa, apa senior gitu enggak padahal kita cuma beda dua tahun uh, menarik sekali uh, kuliah hari ini karena um, mendatangkan praktisi langsung dan ini salah satu yang saya tunggu karena Uh, berkaitan dengan isu yang betulan memang ketika saya 2011 itu memulai S3 uh, ada salah satu variabel di tulisan saya ini yang saya drop karena uh, ketika saya berkonsultasi dengan beberapa profesor di apa di Den Haag di Leiden mereka bicara bahwa uh, ini di, di, di drop dulu aja kayaknya nggak mungkin jadi waktu itu uh, tes uh, disertasi saya itu tentang use gens dan uh, responsibility to protect. Jadi ketika saya bilang ini mereka langsung langsungnya uh, oke okay, R2P hmm, saya usul ini di drop aja <laughs> karena ini lebih political issue. Jadinya sekarang saya bukan terobsesi, saya jadi selalu mengencourage mahasiswa saya gali R2P. Termasuk kayaknya ada satu orang di sini yang tadi saya minta untuk gabung anak S2 karena ingin yang ingin saya dengar langsung terutama untuk uh, apa re yang uh, info di dalamnya kan ketika pertama kali uh, resolusi Security Council di tahun 2006 yang 1674 itu kan mengafirmasi ARTUP uh, kan. Jadi kan kalau kita baca beberapa literatur R2P ini kan seolah-olah seperti um, bentuk lainlah dari humanitarian intervention yang masih kontroversial tapi idenya kan shifting paradigm dari uh, responsibility uh, Of authority become uh, apa jadi sovereignty uh, as authority become sovereignty as responsibility itu kan menarik ya. Cuman yang selalu ingin saya tanyakan adalah uh, kalau melihat beberapa praktek uh, Security council mengeluarkan uh, resolusinya kemudian di dalamnya uh, mengexercise p sebenarnya ketika apa ketika ini diputuskan misalnya intervensi atau ya bisa dibilang intervensi ke dalam satu negara lain Apakah sudah ada indikator ketika uh, intervensi yang dilakukan ini? Misalnya, menggunakan R2P ini, harus ada indikator ini, 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 uh, dan itu. Saya udah nyari, ya, nyari-nyari, termasuk mahasiswa bimbingan. Saya juga, saya cari, saya suruh. Coba kamu cari, ada nggak sih indikator untuk mengakses r tapi rasanya belum ditemukan jadi akhirnya kita berusaha untuk menarik garis merah dari beberapa resolusi yang exercise kemudian kita mengapa ya me, membuat gitu membuat bahwa kalau lihat dari kasus-kasus kayaknya ini deh eh, apa eh, indikatornya yang dipakai dan sekarang yang sedang menerus itu Zainal oh, salah ada di sini dia dia sedang berusaha untuk eh, coba mengeluarkan itu gitu dari beberapa kasus yang jadi yang ingin saya eh, tanyakan sebenarnya Uh, si artupi ini apakah memang benar disebut sebagai kayak uh, political tools atau memang um, ini termasuk uh, efektif untuk katakanlah untuk mem menjaga perdamaian di dunia dan tadi ketika uh, Ray menyebut reformasi uh, di sekuriti Council kaitannya dengan hak uh, veto itu, itu menarik banget ketika khusus untuk yang rezim Ay, sorry yurisdiksi yang kayak Crafts sekian Humanity dan sebagainya itu kemungkinan untuk dipertimbangkan tidak ada veto itu itu bagus banget karena eh, art, kalau tidak salah saya baca itu resolusi yang terakhir terkait dengan eh, Myanmar kalau nggak salah di veto ya akhirnya kan jadi bubar aja padahal eh, saya, nggak tahu itu tolong di, tolong dikonfirmasi aja bener atau nggak saya baca bahwa ada ada Ya kan ada dua kubu ya kalau di yeah. Jadi salah satunya veto yang didukung oleh yang ya begitulah gitu. Jadi akhirnya nggak jadi aja si resolusi di Myanmar. Di, uh, uh. itu saya ingin men mendapatkan uh, insight langsung dari praktisi yang uh, di link dengan isi ini. Terima kasih Ray. Terima kasih Dr. ya. Rin kalau boleh karena dosen pembimbing harus langsung dijawab kalau nggak kualat Kalau nggak nanti nggak lulus. Tarik <tugas> lagi nilainya. Iya. Um, Tera izin um, benar sekali kalau um, R2P ini, apa, gimana cara ngomongnya? Uh, sangat syarat dengan kepentingan politis. Um, uh, memang ada sedikit keengganan, mungkin dari uh, dewan keamanan PBB sendiri, dan mungkin UN dalam, dalam ruang lingkup yang lebih luas untuk merumuskan. Apa yang disebut dengan, uh, let's say, elemen R2P? Karena once itu dirumuskan, dan once itu di, di, disepakati akan sangat mudah bagi negara untuk menggunakan R2P untuk melakukan yang disebut dengan intervensi itu. Jadi, intervensi R2P akan sangat, sangat apa ya setipis sutra lah ininya uh, perbedaannya, gitu. Jadi, atas nama R2P atau atas nama, mau oh nggak bisa ini atas nama? Um, ini adalah masalah sovereignty dari suatu negara. Nah, ini yang membuat kelihatannya Dewan Keamanan PBB lebih nyaman untuk memutuskan suatu kasus itu secara case by case. Dinamika. Jadi ketika R2P diangkat, even R2P itu sangat jarang sekali diangkat di di apa bukan bukan sangat jarang dalam dalam konsepnya sering diangkat, tapi bahasa itu agak sering agak 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 sensi lah kalau di dipakai di keamanan di itu agak sensi sedikit sensi sehingga banyak negara cenderung untuk uh, untuk uh, menghindari penggunaan kata itu kemudian tapi ada satu yang menarik uh, Teira mungkin yang bisa dijadikan bahan um, kajian bahwa atrocities itu tidak terjadi dalam satu malam tidak overnight Uh, kan kalau ada atrocities, lets say kita secara bebas menggunakan contoh um, crimes against humanity lah, kira kalau boleh ya salah satu uh, tidak tepat juga tapi salah, salah satu elemennya lah tidak mungkin dalam satu malam ada penggerakan keku kekuatan begitu besar tiba-tiba melakukan um, genosida atau crimes against humanity terhadap suatu suatu uh, suatu elemen masyarakat gitu atrocities itu ada rencana ada indikasi, ada tanda-tanda, ada penggerakan sumber daya yang membuat sebenarnya kalau sudah kelihatan, harusnya bisa dicegah. Itu yang sekarang pendekatan saat ini, yang saat ini dipakai. Daripada kita jump into, into conclusion bahwa R2P kita gunakan, mari kita lihat tanda-tanda ini. Karena apa? Ketika kita bicara R2P, akan terlalu banyak relaktansi dari negara-negara yang pro dan kontra akan akhirnya apa kita tidak mengambil keputusan tidak bisa mengambil keputusan jadi pendekatan yang saat ini menjadi pendekatan favorit terutama teman-teman dari negara Eropa mereka selalu menggunakan tagline bahwa atrocities tidak terjadi dalam satu malam apakah ini preemptif bisa jadi apakah ini mereka juga terlalu, jump, terlalu cepat untuk jump into conclusion bahwa look ini adalah tanda-tanda akan terjadi atrocities makanya kita harus R2P bisa jadi, tapi at least ini yang pendekatan yang paling apa ya, paling nyaman dipakai oleh negara-negara uh, saat ini. Kita jauh, jauh, jauh pelompat sedikit ke Myanmar. Um, Event untuk membuat resolusi terkait Myanmar sendiri, DKA tidak mampu sepakat. Gitu. Itu konteksnya apa jangankan kita jangan jangan sampai untuk menyatakan bahwa sedang terjadi sesuatu di Myanmar dulu itu terlalu jauh tapi bersepakat untuk membahas Myanmar aja kita belum belum bisa it's too sensitive for us to discuss in this open uh, open uh, forum tapi dari situ kelihatan bahwa pendekatan di Dewan Keamanan BB sedikit berbeda melihatnya case by case melihatnya aktors melihatnya perkepentingan, yang kadang-kadang memang membuat kita sebagai anak-anak hukum ini agak-agak gergetan gitu maksudnya. Loh ini kan udah ada, ini, ini, ini udah jelas. Tapi kok tidak bisa jump into that conclusion? Makanya harus direformasi. Kira-kira <laughs> seperti itu. <tuh>, ya, ya. Politis sekali jawabannya. Ini politis benar. ya, maksudnya <tuh>. jadi uh, kita sebagai orang hukum kan kalau misalnya udah ada jelas indikator, exactly. bisa di-exercise gitu. Ini bisa exactly. di susah ya makanya tadi makanya tadi daerah benar sekali bahwa tidak belum sampai saat ini artupi belum kelihatan yeah. uh, elemennya. Belum padahal, dari paling dari 2005 tuh ketika jadi pada waktu itu kan kita uh, uh, akhirnya saya coba kalau dengan beberapa mahasiswa udah ada dua orang atau tiga orang yang nulis uh, terkait ini kita berusaha untuk coba tariknya ke isu hukum deh apa nih yang mau coba kita uh, bahas kayak ketika ini RPP di uh, di apa disetujui oleh mayor uh, oleh negara-negara di General Assembly di summit uh, tahun 2005 itu kan kita mikirnya uh, bisa nggak si si persetujuan dari uh, dari anggota PBB di General Assembly itu consider SOP juris jadi akhirnya kita kita coba coba tarik-tarik ke ya, ini bisa jadi CIL atau enggak akhirnya ya ujung-ujungnya hmm. Ya, masih doktrin. ini gitu bentuknya. Jadi, berusaha untuk kita tarik ke sumber hukum untuk biar bisa melegitimasi, lah, katakanlah. -kata. Ya. Ada seorang hukum, kan, mau tidak mau, harus ditarik-tarik ke hukum, tapi ujung-ujungnya ya. ya politis lagi. Jadi, akhirnya kita, Betul. Uh, setidaknya, jadi bukan, bukan berarti mematahkan semangat yang lagi nulis tesis ya, ya. <laughs> bukan, tapi mas uh, mungkin kita bisa uh, apa ya proposing ke depan tuh mungkin ini dari uh, dari dari sudut pandang hukum tapi jadi ya. dengan perspektif dari Ray ini kan uh, berarti membuka pemikiran kita bahwa uh, ya memang politis sekali no wonder waktu ya. itu profesor saya di Leiden bilang drop aja ini drop jangan <laughs> jangan di bukan kajian iya. buku. Betul. Terima sangat. Uh, Ray nanti mungkin mahasiswa saya ini ada yang lagi di sini kalau mau tanya lebih lanjut bisa di follow. Terima kasih. Follow twitter dan follow email boleh <laughs> <laughs> ya, ya, Iya, ini share Iya. Apa uh, ini juga ya Taera uh, dan adik-adik mahasiswa -adik di sini yang beberapa konsultasi itu memang suka agak bingung memisahkan gimana kita mau narik isu hukumnya gitu karena pasti ya, kalau ya. urusan hukum internasional tuh mau nggak mau pasti bersinggungan sama politik dan kemarin di sini ada beberapa yang berkonsultasi pasti mereka melihatnya kan ke politik-politik terus nah nanti mungkin uh, bisa dilihat lagi lebih dalam Kang Ray kan punya dua nih kepalanya kepala politik sama kepala hukum iya, gimana tuh, tuh. tuh boleh bagi tips ah, gimana misahinnya gitu kalau ini punya dua-duanya ilmunya Kepake banget nih pas sekarang gitu tapi kan kalau sekarang kita di sekolah hukum kita berusaha sekuat mungkin untuk berupaya gimana mereka perspektifnya hukum aja gitu ya Teira iya, ya. Betul, iya. Betul. Kayak Murni kalau kata ya e, apa Emmanuel Kancel. Immanuel kan apa sih? Apa tuh lupa deh. Oh, <laughs> <uja>. <laughs> tapi anyway. makanya sebenarnya judul kuliah ini kan myth atau reality sebenarnya. Jadi kan <laughs> yang tadi sebenarnya yang myth ini aku mau simpan di belakang-belakang tapi yang reality kan aku udah taruh di depan bahwa ternyata ada ada apa ya? yang mereka bersidang di yang so called melukis langit itu ternyata ada uh, apa ya? ada implementasinya terhadap negara dan manusia, tapi menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Siap. Sekarang ya. I, I'm at your hand, uh, Orin, kalau mau lanjut atau mau. Nih, Kang Rey, ini sebenarnya Masisa udah banyak yang antri nih yang mau nanya. Cuman Kang Rey kan belum cerita nih soal Indonesia nah, dan Security ya. Council-nya. Jadi teman-teman mahasiswa uh, di hold dulu ya. Uh, nanti Kang Rey cerita dulu di apa? Mungkin. Uh, Kayak 15 menit gitu kan, Kak Ray? Boleh, boleh. Uh, Cepat, karena ini. ini. Cuma nunjukin foto kok sebenarnya. Asik tunjukin foto. Oke okay, deh. Nanti abis itu kita tanya jawab lagi ya. Biar keluar, ya. biar biar semuanya keluar dulu dari kampai. Susah Betul. soalnya nangkepnya. Betul. Konteksnya, oke okay. uh, okay, kita lanjut di um, uh, pasar. Uh, sorry, slide next, next slide. Nah, tadi kan aku udah jelasin soal uh, bagaimana kaitan Indonesia dengan UN dan Security Council. Tapi ada satu satu titik yang belum dijelasin yaitu ketika Indonesia bergabung dengan PBB. Mungkin kita ingat kalau kita anak hukum kan kalau mau jadi mau bergabung dengan suatu organisasi kan kita harus aksesi atau harus apa ya ratifikasi segala macam. Tapi um, menurut charter kan agak sedikit berbeda. Bagaimana suatu negara bisa menjadi uh, anggota baru Dewan Keamanan uh, anggota baru PBB, dia harus mendapat rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Again, interaksi antara Indonesia dengan Dewan Keamanan PBB terjadi lagi tahun 1950. Itu yang sebelah kanan yang ada di titik itu itu dokumen asli. Aku punya uh, apa namanya? punya uh, nanti aku share punya dokum, uh, apa istilah ya, verbatim record-nya. Di situ banyak sekali perbincangan, perdebatan-perdebatan menarik eh, terkait eh, apakah Indonesia sudah layak menjadi anggota PBB. Di situ udah kelihatan Indonesia punya temannya siapa? Indonesia punya yang nggak suka sama Indonesia waktu itu siapa? Sudah kelihatan pada saat itu. Pada saat itu ya, bukan syarat ini ya, pada saat itu. Kalau kita lihat dari hasil voting, di situ waktu itu, again, waktu itu dewan keamanan PBB baru terdiri dari lima negara P5 dan enam non permanent member sehingga hasilnya 11. waktu itu China uh, abstains, abstain, abstain. pastikan orang mikir, wah, kok anti sekali Indonesia uh, Cina terhadap uh, Indonesia pada saat itu sehingga mereka abstain. kalau dilihat dalam verbatim nya makanya disebut verbatim recordnya yang sangat penting karena kita bisa mempelajari situasi uh, politik saat itu. Waktu itu China sangat jelas bilang bahwa mereka abstain karena waktu itu ada kaitannya dengan masalah pengakuan terhadap dalam tanda kutip Taiwan waktu itu. Tapi ini mereka berkali-kali menyampaikan bahwa ini tidak berarti Indone mereka tidak bersahabat dengan Indonesia. Mereka put that on record. Jadi itulah pentingnya perdebatan, um, apa kehati-hatian dalam menyampaikan sesuatu yang put on record yang verbatim karena Puluhan tahun kemudian, orang akan membaca dan orang akan mengkaji uh, apa yang sebenarnya sedang terjadi dan orang bisa mengambil kesimpulan dari saat itu, uh, dari uh, tim record itu. Lanjut, ini um, Indonesia over the years di uh, Dewan Keamanan PBB, kita sudah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB empat uh, kali pertama tahun 73 74 95 96, 2007 2008 dan saat ini 2019 2020 kalau dilihat dari patternnya sekitar 10 sampai 12 tahun sekali Indonesia mencalonkan diri dan akhirnya terpilih menjadi dewan keamanan. anggota dewan anggota tidak tetap dewan keamanan PBB jadi kira-kira 10 11 tahun lagi Indonesia akan kemungkinan mencalonkan diri dan bukan tidak mungkin salah satu mahasiswa yang saat ini ikut dalam kuliah ini menjadi anggota tim Indonesia di Dewan Keamanan PB. Karena yay. di yay karena uh, aku sedikit terlambat 20 tahun kemudian karena eh sorry, karena aku ini penempatannya penempatan kedua, tapi dalam tim Dewan Keamanan PB itu ada juga yang penempatan pertama sehingga eh uh, Uh, mungkin saja itu terjadi kalau dalam 10 tahun dalam berapa tahun 10 tahun bisa jadi uh, jadi anggota kerjai deplu dan uh, penempatan di New York misalnya untuk kalau waktunya pas. Gitu. Tapi intinya um, ada pattern yang tidak 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 apa ya tidak tidak serta merta kita pengen maju terus kita uh, mau jadi anggota terus kita mencalonkan diri tapi ada pattern ada kita hitung signifikansinya isu apa yang sedang terjadi siapa lawan calon-calon lawan kita dan segala, segala macam next slide ini menjadi dewan anggota dewan keamanan PBB itu tidak bukan proses yang bisa take it for granted sangat uh, sulit sangat panjang berliku-liku kampanye sudah dimulai dari Tahun-tahun sebelumnya dari 2017 ini yang tercatat, tapi sebelumnya udah mulai lagi. Tapi bisa kelihatan dari um, record bahwa dukungan terhadap Indonesia naik terus, uh, naik terus uh, secara secara pelan, tapi pasti naik terus. Ini bukan gara-gara murni hasil lobby, tapi ini juga merupakan um, track record Indonesia sebagai um, negara yang dianggap pantas untuk duduk sebagai anggota dewan keamanan PBB. Jadi um, di belakang keanggotaan Indonesia di dewan keamanan, anggota ketidak anggota tidak tetap dewan keamanan PBB ini banyak sekali um, investasi yang sudah kita berikan dan akhirnya kita tuai salah satunya di menjadi uh, di, keanggotaan kita di dewan keamanan PBB itu sekira-kira gambaran sedikit bahwa ini adalah perjuangan yang panjang. Lanjut. Ini adalah prioritas kita di Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019-2020. Sudah banyak disebutkan. Ada empat prioritas tambah satu prioritas yaitu prioritas Palestina. Lanjut. Ini yang tadi Orin tanyakan, mengenai keketuaan Indonesia di sorry uh, di Dewan Keamanan PBB. Jadi ada 14 belas um, subsidi body istilahnya, Dewan-Dewan yang membantu uh, memonitor sanksi dan Indonesia memegang tiga uh, keketuaan, yaitu uh, Dewa uh, Komite Sanksi 1267 mengenai ISIL dan Al Qaeda kemudian mengenai komite sanksi 1988 mengenai Taliban dan komite komite 1540 mengenai proliferation of uh, WMD uh, weapon of mass destruction. Selain itu, Indonesia juga menjadi penholders, istilahnya penholders itu adalah negara yang melakukan draft pertama kali terhadap suatu resolusi untuk isu Afghanistan. Jadi kalau ada isu Afghanistan negara yang pertama kali mengeluarkan draft resolusi untuk nantinya dibahas adalah Indonesia bersama dengan Jerman. Itu yang apa namanya kira-kira uh, signifikasinya. Pekerjaannya begitu rumit karena apa ya berkaitan dengan begitu banyak dokumen, tapi harus ada yang jalani. Itu <laughs> seperti itu. Dan legal uh, komite satu dan uh, sorry Komite 1267 dan Komite 1988 itu pegang, karena kita mau melakukan manajemen terhadap sanksi, terhadap orang yang ada dalam daftar sanksi, sehingga lebih banyak prosedural. Lebih banyak prosedural. Kalau dia mau masuk daftar sanksi, syaratnya apa? Kalau dia mau keluar dari daftar sanksi, syaratnya apa? Kalau dia sudah di dalam, dia harus ngapain? Itu sangat-sangat prosedural. Dan pada saat orang berbicara mengenai masalah prosedural, biasanya mereka akan ngelirik ke anak hukum biasanya karena nggak mau ribet kan baca 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 undang-undang baca aturan tuh biasanya udah udah malas duluan anak hukum dianggap mampu dianggap bisa meskipun ya harus dan itu harus dipertanggungjawabkan gitu um, jadi signifikasi anak hukum akan muncul ketika um, disuruh baca mengenai peraturan kalau pertanyaannya tadi orin di ya, kalau boleh langsung jamin orin uh, soal pertanyaan tadi mumpung lagi ingat apakah ini uh, komite sanksi 1267 ini um, encroachment of um, human rights. Um, pertanyaan yang sulit <laughs> dijawab. Tapi pertanyaan yang lebih mendasar lagi mungkin kalau boleh menjadi uh, menjadi uh, apa ya bahan untuk diteliti lebih lanjut pertanyaan yang lebih filosofis mungkin Orin adalah apakah Dewan Keamanan sorry apakah Komite Sanksi ini adalah judicial body sorry quasi judicial body atau political animal mungkin itu pertanyaan yang lebih filosofis sehingga kita bisa menjawab pertanyaannya Orin tadi kalau kita dianggap uh, sebagai kuasi judicial body tentunya kita harus berpegang terhadap bukti kita harus berpegang terhadap asas praduga tidak bersalah ada, ada kehati-hatian dan all of the legal stuff tapi faktanya ketika seseorang mau diajukan sebagai mau dimasukkan dalam daftar sanksi itu dilewati okay. jadi resolusi tidak mewajibkan penyertaan bukti bagi seseorang yang ingin dimasukkan diajukan sorry, bagi orang yang ingin diajukan dalam daftar sanksi. Padahal konsekuensi dia masuk dalam saksi dalam daftar sanksi adalah legal consequences karena dia tadi nggak bisa beli pulsa karena aset free, asetnya di freeze sama bank dia nggak boleh kemana-mana. That is legal consequences. Am I right? karena tapi prosesnya dia masuk sendiri ditentukan oleh 15 orang yang duduk dalam ruangan ada fotonya itu 15 orang yang duduk dalam ruangan bulat uh, jauh dari mana-mana dan dia ya most probably yakin bahwa dia tidak punya informasi yang cukup terkait orang yang sedang akan diajukan itu dia tidak kenal misalnya kita misalnya Indonesia nggak suka sama Ramanam, Kurniawan mari kita masukin Ramanam Kurniawan dalam daftar sanksi apakah um, <gifat> apakah apakah UK punya informasi yang cukup tentang Ramanam Kurniawan untuk sehingga dia bisa mengambil kesimpulan itu pertanyaan another level yang harus dijawab. Sehingga pertanyaan tadi philosophical, philosophical, philosophical question yang perlu dijawab adalah apakah ini quasi judicial body atau merely um, political bodies. Jawabannya apa? Berani. <laughs> Saya lagi di dalam soalnya. Tapi um, day to day yang kita lakukan di 1267 adalah kita sebut dengan manajemen daftar sanksi. Uh, semua negara boleh Melakukan uh, listing, proposal listing terhadap siapapun, dimanapun, kapanpun, uh, selama orang itu dianggap memiliki asosiasi, orang atau grup, ya, asosiasi, atau terkait dengan isil dan al-Qaeda, kalau menemukan dianggap dia bisa diajukan dalam dasar sanksi bagaimana komite mengambil keputusan again political process. kita cuma bisa bilang setuju atau nggak setuju dan ketika setuju semua maka dia akan masuk sebagai daftar masuk dalam daftar sanksi uh, kebetulan yang komite 267 dan 1988 aku bisa ngomong banyak karena day to day aku ngurusin tapi yang untuk 1540 agak lebih ribet itu ada lawyer satu lagi yang megang um, mengenai isu, isu Afghanistan Uh, terkait sekali dengan uh, Komite 1988. Tapi intinya Komite 1988 saat ini fokusnya adalah mendukung perdamaian di Afgani di Afghanistan. Begitu. Kalau kita mau baca lagi political process yang sedang terjadi dengan politikal uh, political process yang sedang terjadi di antara Amerika dengan Taliban, itu akan kelihatan bahwa dalam salah satu pasal terkait dengan uh, perjanjian damai antara Amerika dan dan Afghanistan itu ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa kalau ini sudah dalam tanda kutip sudah mulai lebih aman uh, komite 1988 itu dalam tanda kutip bisa dibubarkan lah karena sudah lebih jauh lebih aman something along that line. tidak spesifik seperti itu tapi intinya mungkin seperti itu begitu uh, ada pertanyaan mungkin sampai sini ibu moderator tadi terkait banyak itu banyak banget, oh um, oke okay. lanjut dulu ya berarti ya lanjut dulu aja ya uh, siap in short. Ya. Uh, workload, uh, ini tahun 2019, uh, banyak sekali meetings. Tapi yang menarik di sini, ada di poin kedua. Kita menegosiasikan 133 dokumen. Ada 52 resolusi, ada 15 presidential statement, ada 66 press statements. Ini menunjukkan bahwa salah satu tugas utama dari teman-teman yang bergabung dalam Dewan Keamanan PBB adalah melakukan negosiasi terhadap dokumen. Nyambung kan tadi yang kita bicarakan di awal kuliah uh, ngerti charter ngerti apa yang mau dirumuskan kemudian kita terjemahkan dalam melakukan negosiasi intinya cuma itu sebenarnya jadi ini yang harus sangat-sangat penting untuk menjadi pikiran kalau mau negosiasi harus punya arsenal yang cukup lanjut ini pertanyaan filosofis diplomat atau lawyer sebenarnya lanjut nanti kita jawab. Ini namanya drafting. Kalau kayak kita lihat di sebelah kiri itu ada resolusi dan kita bangga itu draftnya dari Indonesia, murni dari Indonesia. Um, ada orang yang melakukan negosiasi itu. Uh, cuman sayangnya dokumen ini di sama Amerika. <laughs> Jadi um, ada dua dokumen yang kita um, draft resolusi yang kita ajukan. Pertama mengenai woman dan peacekeepers dan kebut, uh, masuk uh, berhasil diadopsi, kemudian mengenai uh, counter counterterrorism yang uh, diveto oleh Amerika karena menurut Amerika ini uh, masih ada elemen yang kurang, but it's political decision, not a technical decision. T Tapi kira-kira when you are going, uh, when you are about to shape international order, kontribusinya nyatanya seperti ini membuat draft resolusi karena harus ada orang yang ngetik minimal ngetik lah minimal ngetik kan jadi punya signature di situ punya 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 jejak di situ Eh minimal um, pasal pertama yang ngetik aku gitu jadi ada kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai anak-anak uh, hukum lanjut um, ini yang tadi disebut sebagai uh, di menjawab pertanyaan mas sukri tadi uh, apakah Dewa, keputusan Dewan Kaman PBB itu mengikat atau enggak? Ini jawabannya sebenarnya. Enggak usah dijelasin, tapi intinya ya, mengikat. Karena pasal 25, pasal 48, dan kalau ada konflik di pasal 103 yang prevail, sayangnya yo charter. Un Charter di sini tadi yang sebut tadi ada 33 kata mengenai Dewan Keamanan PBB. So bisa dihitung-hitunglah kira-kira kira-kira uh, uh, keputusan dari seberapa pentingnyakah keputusan Dewan Keamanan PBB terhadap international order. Lanjut, uh, ini decision and document. Jadi kan selama ini kalau kita yang mengenai masalah uh, produk dari Dewan Keamanan PBB ingatnya adalah resolusi. Resolusi kan, tapi ternyata bukan hanya resolusi. Ada namanya statements by the president, ada note by the president, ada press statements, dan lebih sulit untuk menegosiasikan statement by the president. Kenapa? Karena statement by the president itu harus disetujui secara konsensus oleh seluruh anggota. Dewan Kawan PBB. Sehingga semua anggota Dewan Kawan PBB mempunyai hak veto dalam tanda kutip terhadap statement by the President. Kalau dia nggak setuju, dia cuma bilang, saya nggak suka. Alasannya apa? Bodoh amat. Terserah, pokoknya nggak suka. Da, uh, jadi, lebih berat. Kalau resolusi, memang masalahnya di veto sama negara lain, tapi sama P5. Tapi, statement by the President lebih sulit. Dan Indonesia berhasil tahun 2000, tahun, ke, ke, tahun lalu uh, mendapatkan satu statement by the President, Tahun ini dapatkan satu resolusi dan mudah-mudahan sampai dengan Desember kita bisa dapat lagi satu resolusi. We are working on it. Lanjut, ini caranya mendegosiasikan. Sangat sederhana kalau lihat, ada namanya penholder yang tadi disebutin. Misalnya Orin yang jadi penholder, Orin yang akan dari scratch dari nol itu Orin yang akan ngetik resolusi itu bayangkan apa yang kalian ketik dalam dalam laptop kalian itu punya impact terhadap negara Somalia let's say. Jadi ada beban, ada kebanggaan tentunya, tapi ada tanggung jawab yang begitu besar karena perbedaan titik dan koma akan berpengaruh terhadap begitu banyak manusia yang ada di negara yang mungkin kita belum pernah lihat. Sesederhana itu sebenarnya. Ini kita Betul. banget, uh, Kang Rai sangat melihat koma titik that make difference right Karena itu sebenarnya kan? lagi dalam rangka memperkuat um, yang disebutkan oleh Orin tadi mendukung <laughs> betul dan itu kita pelajari di kampus bahwa titik dan koma berpengaruh sehingga apapun yang kita tulis di komputer kita di laptop kita ternyata punya uh, punya efek yang luar biasa terhadap uh, terhadap uh, nasib begitu banyak orang dan jangan membayangkan bahwa membuat satu resolusi itu sangat kompleks yang kayak, this is not rocket science. Punya ide, punya kepentingan, ketik, ngerti, charter, ngerti apa yang pengen dirumuskan, ketik, dan negosiasi. Sesederhana itu. Memang nggak gampang, segampang itu sih. Tapi intinya cuma seperti itu. Punya ide, punya kepentingan, ada arahan, masukin dalam... Jangan jangan berharap bahwa Dubes tuh ngerti tentang detail, tentang koma, titik koma, enggak. Yang ngerti adalah Kalian yang ngetik, yang ngedraft, jadi tanggung jawabnya ada di kalian. Gitu, so, ini seperti itu sih sebenarnya. Jadi, kalau mau merubah dunia, if you want to make change to world, you can start by yourself, by doing that. Ya, karena ya, exactly. Jadi, um, um, selalu, selama ini kan orang bilang, "Ah, mimpi kalau bisa mau merubah dunia." This Betul. is the real life, uh, bagaimana um, pengetahuan yang kita dapat di kampus dari yang kita kalau kuliah jam 7 di Cimandiri itu kayak ampun atau di apa namanya? di apa di di atas di Jagu, oh, jago, jago, Pojok. Jago, jago pojok ampun deh jam 7 lagi kuliah ampun. Orang <laughs> ya, Tinangor. <laughs> tina ampun deh. Tapi ternyata it counts uh, di dalam dunia nyata gitu. Jadi sabar-sabar uh, kalau ada kuliah jam 7 ada tugas kerjain aja. <laughs> Intinya sih seperti itu ya gitu um, ya yeah. so sederhana itu, sederhana itu tapi efeknya luar biasa uh, luar biasa uh, berat. mudah-mudahan inspiring ya, mudah-mudahan kuliah inspiring. <laughs> lanjut um, ini mengenai pre statement ini ini sangat sangat sederhana prosesnya nggak se seribet yang tadi tapi sangat menarik karena pre statement ini sangat sangat faktual uh, kalau ingat ada serangan di Serangan terorisme di Manila, di sorry bukan di Manila di, Julu, di Sulu uh, di, di Katedral di Sulu kalau nggak salah tahun 2019 itu Indonesia sebagai negara tetangga yang berada di kawasan yang pertama kali mendraft press statement ter terkait serangan itu yang mengkondem serangan itu jadi draftnya dari Indonesia. Yang nanganin, sayangnya yang nanganin isu kantor terorisme. <gitu> dan bayangkan perbedaan waktu waktu itu serangan kalau nggak salah sore di, 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 di New York tuh uh, dini hari, kalau nggak salah bangun pagi begitu banyak miss call. Bangun subuh tuh begitu banyak miss call. Karena kita harus cepat. Harus cepat karena serangannya sudah terjadi, korban segitu banyak, dan HBK harus dengan cepat untuk um, menyatakan sikapnya. Yang kedua yang terjadi di Christchurch di New Zealand itu juga peristiwa besar. Again Indonesia take the lead, uh, Indonesia yang menginis berinisiatif menggulirkan uh, apa ya istilahnya pentingnya DK mengambil keputusan. Kalau terjadinya di kenapa dua contoh itu yang uh, saya coba highlight karena ketika serangannya di Uh, di di Jolo, uh, di Sulu di Filipina itu di um, yang bertanggung jawab waktu itu ISIS uh, organisasi terorisme teroris sehingga negara anggota dewan kawan PBB dengan mudah oke okay, karena ini ISIS karena ini adalah organisasi teroris kita sepakat aja untuk uh, dan korbannya begitu banyak kita sepakat aja untuk mengatakan bahwa ini terorisme sehingga perlu dikondem tapi ketika ini terjadinya di Christchurch, New Zealand, dilakukan oleh satu orang yang tidak punya afiliasi dengan organisasi terorisme, eh nanti dulu nih, ini apa nih? Gitu. Ada ada proses dialektika seperti itu. Ada negara-negara yang relaktan waktu itu, ada yang merasa bahwa bukan, ini bukan, ini 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 uh, kanan apa right wing, bukan bukan terorisme sehingga um, kita harus negosiasi nanti dulu nih, DK jangan terburu-buru. Nah pada saat itu um, negosiasinya jauh lebih kompleks uh, dibanding dengan sulu tapi karena harus cepat uh, dinamikanya sangat menarik nanti kita bisa cerita uh, kalau ada yang tanya, tapi intinya ini yang menunjukkan bahwa tidak serta merta ada suatu kejadian negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB sepakat untuk menyatakan mengeluarkan pernyataan sikapnya, mereka akan lihat dulu. Ini apa? Kepentingannya apa? Dan sangat-sangat istilahnya pelurunya tuh sangat-sangat dijaga, sangat-sangat enggak -sangat, um, diaburin, mengeluarkan sesuatu itu uh, dihitung benar efeknya terhadap uh, situasi dan perdamaian keamanan internasional. Gitu. Lanjut? Kang Ray, ini kayaknya udah tengah malam banget di situ ya. Berapa apa-apa. Ya, nggak enggak apa-apa kan ini udah kewajiban jam 7 harus bangun <laughs> udah kebiasaan dulu waktu kampus uh, ini mungkin terakhir eh uh, sedikit lagi mungkin tinggal dua lagi uh, kalau boleh diselesaikan um, ini resolusi Indonesia dapatkan ini yang murni murni dari inisiatif Indonesia kita punya empat resolusi tahun ini uh, tapi ada juga beberapa statement kemudian ada pre statement ini benar-benar yang murni dari teman-teman tim di tim Indonesia. Lanjut, um, role of diplomat tentu aja. Tadi kita udah banyak 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 bahas. Tapi intinya yang tadi bahwa yang kita lakukan punya dampak terhadap situasi dan pertemuan internasional. Lanjut, ini adalah rekam jejak. Indonesia yang membuat Indonesia lebih percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai dewan kama, anggota tidak tetap Dewan keamanan PB sehingga akhirnya juga mendapat kepercayaan karena dari tahun 1956 baru mereka beberapa tahun Indonesia sudah terlibat dalam UN Peacekeeping Operation padahal baru mereka beberapa tahun tapi sudah menunjukkan bahwa dalam DNA bangsa Indonesia perdamaian dan keamanan internasional itu menjadi pra, menjadi uh, apa ya high in our agenda apa penting men, di dalam um, agenda kita. Lanjut. Lanjut lagi ini cuma tempat-tempatnya. Um, ini kalau boleh terakhir mengenai apa sih yang dibutuhkan oleh dalam seseorang yang duduk sebagai uh, diplomat dalam secara umum dan mungkin secara khusus duduk di uh, di, di New York saat ini. Um, kuncinya cuma satu, harus ngerti isunya dari A sampai Z. Ketika duduk, orang tidak lagi bertanya, kamu udah belajar belum? Enggak, enggak punya waktu untuk itu. Karena kita punya istilah hit the ground running, karena once duduk, negosiasi, akan ber, akan bernegosiasi dengan the best diplomat dari uh, P5, negara P5 yang sudah bertahun-tahun di situ dan negara-negara yang sudah ada setahun lebih awal. Jadi mereka udah ngerti situasinya. Kita baru datangnya apa, isunya ini isu apa gitu. Kan malu kita memperjuangkan negara kita dan itu nggak boleh. Jadi intinya dari awal sudah harus ngerti apa yang kita-kita kerjain. Apa yang harus dikomprehend, apa yang harus di harus diketahui pertama sejarah kasus itu, apa isu itu kemudian dinamikanya seperti apa aktor-aktornya seperti apa um, playersnya di region seperti apa jangan-jangan kita menyampaikan sesuatu yang menyinggung salah satu negara yang diduga duduk di di dewan anggota dewan keamanan PBB kan ternyata posisinya berbeda dengan kita terus kita menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu keras sehingga mereka tersinggung um, dan yang paling penting mengenai posisi Indonesia sendiri apa Posisi Indonesia kalau misalnya posisi Indonesia terhadap Myanmar mungkin lebih mudah kita merumuskan karena kita tetangga. Tapi ketika kita bertanya posisi Indonesia terhadap negara yang sangat-sangat jauh, kita harus harus rekalibrasi, harus ngerti apa yang menjadi kepentingan. Terlalu banyak elemen yang harus kita pelajari. Lanjut yang kedua adalah sorry, bukan lanjut, maksudnya um, um, sorry, baik lagi, um, Balik lagi, sorry. Um, skill yang diperlukan report reading karena again based on report semua so membaca dokumen ratusan halaman dalam beberapa waktu menjadi kewajiban so jangan jangan khawatir tapi uh, itulah faktanya kemudian tentunya uh, yang paling penting sel selanjutnya adalah legal drafting skill ini yang kita pelajari di kampus dan kita aplikasikan di di uh, dalam kehidupan nyata, ternyata dan ada efeknya. Uh, interpersonal skill uh, juga kunci, karena networking ngerti isunya apa. Dan yang paling penting adalah informasi yang harus kita tahu. Kita informasinya karena ini tertutup, susah dapat dari uh, open source, jadi kita harus tahu punya teman dan segala macam untuk tahu informasi yang terjadi. Paling itu aja, udah selesai uh, pesan sponsor. Uh, follow uh, our Twitter dan segala macam itu di um, next slide uh, dan nanti uh, feel free to um, to kontak ada ada emailnya di belakang terakhir dan anytime DM juga boleh. Terima kasih. Boleh ya terima kasih Kang Ray boleh ditunjukkan. Nah di. Eh, yang ini apa yang di yang bebas, di. Coba? Bebas bebas bebas, bebas. Be bebas. 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 sama aja ya. Iya bebas karena di akhir slide juga kan ada lambang ini. Kang Ray, ini pertanyaannya banyak banget, ada sembilan yang mau tanya Tapi Silakan. saya coba rangkum karena uh, ada mungkin ada kemiripan. Uh, banyak yang nanya soal sanksi ini. Eh uh, tapi saya coba ringkas deh. Ada Kirana, ada Benita yang tanya kalau misalnya sanksi terhadap non-state actors individual. Eh uh, pertama tahu soal non-state actors dulu. Non-state actors dalam hal ini ini kelompok teroris ya khususnya. Apakah ini adalah bentuk soal apakah ini merupakan suatu bentuk uh, apa namanya untuk dalam rangka mengakui mereka sebagai subjek hukum internasional atau sebetulnya untuk menjadikan pras, apakah kaitan sanksi ini DK ini punya kewenangan untuk intervensi atau investigasi terhadap individu. Itu dulu mungkin yang pertama. Boleh langsung dijawab? Suka lupa soalnya. Boleh, boleh. Oke, cepet cepat-cepat aja kali ya. Um, Implementasi sanksi itu harus terhadap individual dan entitas itu melalui negara. Jadi sanksinya diberikan langsung terhadap um, individu dan entitas negara itu, orang da dalam negara itu, tapi yang enforce-nya tetap negara. Jadi ketika satu orang, let's say Ramadhan Kurniawan sudah disetujui menjadi salah um, uh, satu di daftar sanksi, maaf dendam, bila salah. Uh, itu dia tidak akan bisa bergerak, tidak boleh keluar negeri kalau tidak dilarang oleh negara. Asetnya tidak akan di-freeze kalau tidak di-freeze oleh negara. PBB tidak punya kewenangan untuk masuk sampai nge-freeze um, asetnya ramahan umurnya awan kalau tidak ada aturan hukum, hukum nasional yang melakukan enforcement terhadap uh, terhadap uh, sanksi dari orang kawan PBB itu. PPATK tidak bisa bekerja uh, tanpa ada keputusan dari Dewan Keamanan PB untuk melakukan enforcement. Tapi PBB tidak bisa bekerja tanpa ada masukan input dari PPATK atau dari Bank Indonesia untuk melakukan freezing terhadap aset. Uh, pertanyaan kedua apa tadi? Yang apakah uh, apa, pengenaan sanksi terhadap non-state actors ini adalah untuk pengakuan personalitas hukum mereka atau untuk threshold uh, saya teroris apa saja kategorinya gitu? Ya. Jawabannya tadi uh, uh, harus tetap melalui negara, jadi tidak ada tidak ada tidak ada uh, ke kewenangan, tidak ada keinginan untuk membuat ini sebagai threshold batu. Tidak, ke tapi hanya sekedar menunjukkan bah menjadikan bahwa um, perbuatan dilakukan oleh orang-orang ini itu mengancam perdamaian dan keamanan internasional sehingga ini menjadi kewenangan dewan PBB untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu. Apakah bentuknya tadi, kalau nggak salah, pertanyaan kedua juga mengenai apakah investigasi dan segala macam banyak tadi kan kita lihat ada kewenangan uh, 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 dispute settlementnya, mekanisme dispute settlement-nya seperti apa. Tapi nanti Dewan Keamanan PBB akan menentukan kira-kira sanksi dan uh, rekomendasi tindakan-tindakan apa yang kira-kira cocok untuk di, dijatuhkan terhadap negara tersebut. Mudah-mudahan seperti itu bisa menjawab. Silakan. Okay. Karena berikutnya ini kan uh, dalam perkembangan dunia ini selama ini kan uh, perhatian Security Council adalah terhadap threat yang terkait dengan keamanan dalam rangka territorial dispute and conflict gitu ya. Ini kata Riri mau tanya, kalau memungkinkan enggak uh, uh, apa UN Security Council perluas scope sanction-nya untuk negara-negara yang melakukan Kontra, kegiatan kontravin dengan environmental issue. Jadi bukan hanya terkait keamanan dalam rangka teritorial dan yang tadi tadilah yang horor-horor itu. Karena kan dalam perkembangannya environmental issue juga sekarang jadi semakin berkembang. Mungkin nggak? Ke situ, Kang Ray? Siap. Uh, jawabannya sederhana sebenarnya. Apakah environmental issue menjadi ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional menurut UN Charter? Ya menurut yang tadi kita sudah jelaskan di awal. Kalau misalnya nanti ternyata Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa dan sekarang ini saat ini sudah ter, sedang sering uh, sedang ada apa ya istilahnya berbagai uh, open debate uh, debate terkait dengan klima, efek climate change segala macam. Tapi apakah environmental issue itu adalah crimes itu adalah ancaman terhadap keamanan perdamaian internasional itu yang harus itu yang harus kita putuskan dulu. Gitu. Kalau misalnya resolusi itu belum kita putuskan, tentu jawabannya akan berbeda kalau sudah diputuskan. Kalau sudah diputuskan, rezim sanksi itu dibentuk oleh uh, sebuah resolusi. Jadi gampang sekali sebenarnya dibuat. Uh, jadi tidak menutup kemungkinan, tapi yang pertama kali lakukan adalah bersepakat dulu apakah kejahatan lingkungan itu masuk dalam kategori uh, ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional dulu. Itu yang paling penting. Semoga bisa menjawab pertanyaan ini Riri terus Ini lanjut. pertanyaannya menarik banget sih dari Yogi nih. Yogi memang suka gitu dan nanyanya deh. Apakah rule of law dalam hukum internasional sebuah myth? Is it possible to separate international law from international politics? a Challenge. Itu bisa tiga, tiga hari sendiri tuh jawabannya tuh. Makanya. <laughs> itu sebenarnya inti dari kuliah itu dan sebenarnya aku pengen yang menjawab itu kalian sebenarnya yang menjawab itu karena Fakta-faktanya menunjukkan bahwa tadi jawab, eh, jawaban terhadap pertanyaannya Mbak eh, Tehira juga eh, bahwa political eh, political animal itu tidak bisa dipisahkan dari internasional law. Kita akan kita akan akan eh, bekerja dalam silo istilahnya. Kalau kita cuma melihat dari kacamata hukum internasional saja dan jangan lupa eh, sekarang disederhananya pertanyaan seperti ini. Keputusan Dewan Keamanan PBB, apakah keputusan produk hukum atau bukan? Pertanyaannya kan sederhana kan. Kalau argument, argumentasi saya itu merupakan suatu produk hukum. Kenapa? Karena dia mengikat, dia punya efek dan dia ya punya efek langsung. Tapi pengambilan keputusannya dilakukan oleh political animal tentunya. Nah, itu yang membuat bahwa tidak bisa serta-merta dipisahkan. Jawabannya kurang lebih seperti itu. Dua-duanya bermain, dua-duanya mempunyai kontribusi yang sama, sama penting, tapi tidak bisa kita tidak bisa dengan mudah men-separate antara salah satu unsur saja, apakah murni political, political atau murni rule of law saja. Mungkin jawaban sederhananya seperti itu. Tapi kalau mau diskusi lebih lanjut, bisa kita diskusi Uh, apa namanya uh, lebih panjang mungkin tiga sekian tambahan iya kang rey ini seru banget ya. kayaknya perlu tambahan pertemuan nih kayaknya ini <laughs> siap lanjut, Jadi, lanjut lanjut siap ada pertanyaan berikutnya nih ini kaitannya sama ini sebenarnya pertanyaan yang tadi saya ajukan yang simpulan tentang sanksi dari dewan keamanan ini juga ternyata ada komentar sama gitu kalau menurut kang rey karena kang rey ini kan sendiri ada duduk di dalam posisi negara dan anggota security council ini sanksi-sanksi yang diberikan oleh Security Council termasuk sanksi ekonomi terhadap Somalia individu itu melawan HAM nggak bertentangan nggak sama HAM? Um, ketika membaca um, resolusi uh, biasanya jargon-jargon atau referensi terhadap HAM itu selalu ada dan jangan lupa bahwa um, HAM itu adalah unsur yang sangat paling penting dalam penjatuhan sebuah sanksi terutama dari teman-teman negara Eropa. Dan tidak pernah bertentangan, tidak pernah tidak pernah apa ya, uh, tidak dibenturkan. Semua negara sepakat bahwa uh, human rights adalah unsur yang sangat penting let's say dalam kasus kantor terorisme. Penegakan hukum terhadap uh, pelaku teroris tidak bisa dilepaskan dari memperhatikan unsur HAM-nya sehingga pengena, pengenaan sanksi terhadap individual juga tidak bisa dilepaskan dari penghormatan terhadap hAM yang bersangkutan. Misalnya dia diberikan ke apa ya diberikan kesempatan untuk uh, meminta dirinya dikeluarkan dari daftar sanksi itu bagian dari penegak, uh, apa namanya bagian dari penghormatan terhadap hukumnya terhadap hAMnya. Atau yang kedua, dia tidak serta-merta langsung dihukum. Penjara, maksudnya. Dia bisa aja, tapi hak-haknya aja dibatasi. Hak-haknya dibatasi menurut undang-undang yang berlaku tentunya. Sehingga apa namanya, sehingga tidak bisa argue bahwa penegakan penerapan sanksi itu berada dalam koridor HAM karena dia sejalan dengan peraturan nasional yang berlaku di negaranya. Mungkin kira-kira sederhananya seperti itu. Oke, okay. terus ini kaitannya dengan uh, legal and politik. which one is prevail? Karena ada beberapa pertanyaan yang intinya adalah mungkin nggak sih uh, apa si, si, siapa yang lebih ber, mana yang lebih berpengaruh gitu? Apakah di UN Charter itu banyak lebih kepada political issuesnya instead of legal? Kemudian juga dalam membuat resolusi mungkin mungkin nggak negara yang non permanen uh, ngasih impact kepada yang permanen yang gitu. Uh, karena kan memang, mau gak mau, kita juga seperti sudah dijelaskan, kita tahu bahwa politik non-legal di sini kental sekali. But in reality, kalau kita orang hukum pasti bilang, kan lah isu hukum. Tapi sebetulnya in fact yang mana nih, Kang Rey? Ada contoh klasik, eh bukan contoh klasik, contoh yang paling baru yang mungkin menarik untuk jadi bahan um, uh, skripsi. Um, pernah dengar, baru saja bulan bulan lalu, um, GCPoE snapbacknya yang diminta oleh mekanisme snapback yang diminta oleh Amerika untuk di untuk dijatuhkan uh, terhadap Iran uh, itu sangat kental dan bisa menjawab pertanyaan atau ke, kegelisahan lah teman-teman yang yang mencoba melihat apakah hukum atau uh, politik yang prevail karena Resolusi, again, adalah sebuah produk hukum. GCPO sendiri adalah sebuah sebuah apa ya ke, uh, sebuah dalam tanda kutip konvensi yang tentunya merupakan uh, uh, apa namanya produk hukum. Tapi keputusannya sendiri, keputusan Dewan Keamanan PBB waktu itu lebih ke arah political decision. Nah, jadi siapa yang prevail, nggak berani jawab karena forum terbuka. Tapi di situ melihat bahwa interwin antara dewan uh, politik dan hukum itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh sehingga end produknya kadang-kadang yang ber kalau kita lihat kalau kita coba-coba untuk uh, kaji lebih gampang melihat end produknya. Kalau end produknya nanti keputusannya adalah keputusan hukum dan hukum yang prevail, tapi kalau keputusan keputusan politik dan politik yang prevail. Tapi again sulit di sangat mirly impossible untuk dipisahkan, begitu. Makanya ya, kan juga, makanya juga mungkin ketika ada suatu situasi gitu ya, misalnya ya itu banyak lah isu-isu internal apa mungkin sebetulnya internal konflik gitu ya mungkin Indonesia ada Papua, kemudian Myanmar kemarin klaim itu adalah internal konflik dengan Rohingya Venezuela dan lain sebagainya. Ya. Uh, uh, ini juga sama mungkin ya, Kang Ray case by case jadi politik. Ya. Uh, Uh, apa namanya nggak ada threshold yang yang permanen gitu ya yang pasti gitu ya untuk menentukan oke okay, yang kayak gini ini diurusin security council yang kayak gitu diurusin negara masing-masing kayak gitu ya kampey betul coba perhatikan apakah ada international definition terkait terorisme nggak ada nggak ada apakah Indonesia punya definisi tentang terorisme ada di undang-undang eh, apa namanya anti terorisme kita ada kan apakah Indonesia uh, negara lain punya uh, uh, apa namanya punya punya definisi tentang terorisme apakah regional organization punya definisi tentang terorisme ada definisi when we talk about definisi then we talk about hukum karena ada unsur di situ bisa dipidana atau bisa di apa ya bisa diambil tindakan tapi ketika kita tidak punya definisi itu menggambarkan bahwa Negara-negara tidak nyaman untuk, untuk berpegangan pada hukum terhadap isu-isu yang dianggap masih kontensius. Sederhananya seperti itu. Venezuela tadi Orin sebutkan um, isu yang sangat menarik karena kebetulan aku juga megang isu Venezuela. Ada pertentangan antara um, sovereignty internal apa kedaulatan negara dengan pelanggaran ham yang terjadi yang sorry, sorry dugaan pelanggaran ham yang terjadi kalau misalnya aku ngomong pelanggaran ham nanti kayak pan waktu kan tapi ini dugaan pelanggaran ham yang terjadi di sana nah apa posisi Indonesia di situ kalau kita coba inter, coba intelektual exercise di situ Indonesia selalu menganggungkan penghormatan terhadap kedaulatan negara tapi di sisi lain Indonesia juga meratifikasi semua uh, konvensi tentang uh, ham um ya kan? Jadi Indonesia juga bisa dibilang proponen. Nah, apa posisi Indonesia terhadap isu yang sedang berkembang di Venezuela seperti apa? Akan sangat menarik. Apakah orang politiknya yang main? Atau kita pakai kacamata kuda? Nggak bisa, itu urusan internalnya Venezuela. Apapun yang terjadi di sana, itulah urusan internal Venezuela. Itu sesuatu yang menarik. Makanya, memkomprehen isu itu sangat penting. Begitu. Membuat semakin pusingnya. Terus, <tuk> nah, ini sebenarnya pertanyaannya itu banyak, tapi memang spesifik. Saya kasus tertutup tapi tadi saya udah coba rangkum nih Kang Ray. Mudah-mudahan nah. ini teman-teman mahasiswa bisa nangkep ya poin-poin dari jawaban dari hak pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan gitu. Tapi ini ada satu nih Kang Ray spesifik. Ya. Mungkin nggak ada double veto. Sering sekali terjadi. Sering sekali. Sering sekali terjadi double veto. Uh, terakhir. Um, mengenai uh, resolusi terkait Syria, uh, I, I think dua bulan lalu, kalau apa satu bulan lalu, satu bulan lalu uh, bisa cari, bisa di Google aja. sering sekali terjadi double veto, dan kadang-kadang yang lucu adalah uh, bukan lucu, mungkin menarik adalah kadang-kadang kan resolusi itu tidak overnight juga, jadi resolusi itu dinegosiasikan beberapa waktu. tapi ketika sampai di, kita tahu bahwa resolusi ini tidak mungkin lolos, pasti di veto. Tapi kita punya, misalnya Amerika punya kepentingan untuk tetap memajukan resolusi itu, karena dia tahu Rusia akan memveto. Atau sebaliknya, itu sering sekali terjadi, double veto, itu sering sekali terjadi. Dan ketika Amerika memajukan veto, eh, resolusi, terus di veto sama Rusia, nanti Rusia juga pada saat yang sama dia akan memajukan resolusi juga yang kira-kira mirip nanti di vito lagi sama Amerika jadi itu sangat-sangat sering terjadi dan kalau mau mau uh, mau baca baca lebih kaji lebih mendalam yang um, ada link yang aku kirim ke Orin waktu itu mungkin bisa di share uh, security council report nanti di share itu banyak sekali uh, uh, apa namanya peristiwa-peristiwa um, menarik yang mereka kaji di situ insightnya sangat banyak dan itu uh, apa bisa 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 dipelajari lebih lanjut banyak sekali topik skripsi di situ. Nah, tuh lumayan tuh yang nyari-nyari ide yang mentok-mentok. Jadi kehidupan itu bukan hanya sekedar ZEE, uh, Cina Selatan. kejaran eh, jangan, <laughs> itu kan fileku itu. Itu fileku juga itu. <laughs> Tentang mana? <laughs> itu terus yang gak <laughs> <laughs> Karena banyak itu lain ternyata ya. si rohingya. Jadi ya Bu Ira ya, rohingya ya ngomongin anaknya, ngomongin ibunya. Tapi sebenarnya banyak aspek lain yang masih bisa digali ya. Di Security Council. Uh, tapi ini kaitannya sama veto tadi, mungkin nggak untuk, untuk penghakiran suatu resolusi mungkin karena tadi misalnya sisi negara sudah berkelakuan baik gitu ya, yeah. itu uh, bisa nggak sih uh, apakah itu dibicarakan juga sejak ini maksudnya dalam keprosedural uh, sehingga tidak perlu ada veto atau masuk ke substansi? Ini? Jadi uh, 2000, tahun 2007 itu uh, Indonesia ketua komite sanksi, aku saya lupa salah satu negara di Afrika. Uh, tapi Indonesia juga yang pada saat itu kita punya ke, punya apa ya punya pengalaman uh, komite sanksi itu dihentikan. Jadi itu termasuk aspek substansi, Memang bukan prosedural karena um, suatu pengakhiran sebuah rezim sanksi itu dilakukan melalui resolusi dan resolusinya itu dinegosiasikan. Dan itu biasanya kita jarang sekali kita ujuk-ujuk. saya punya resolusi nih, jarang sekali. Jadi biasanya sudah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan uh, secara uh, ber, berjenjang. Kemudian sudah ada kesepakatan-kesepakatan internal dulu diantara anggota. Ada gentleman agreement diantara negara-negara uh, anggota. Baru kita berkesimpulan bahwa look, ini adalah resolusi, draft resolusi yang akan kita ajukan untuk uh, mengakhiri suatu rezim sanksi tertentu. Jadi, again, uh, kalau atrocities tidak terjadi dalam overnight, resolusi juga tidak terjadi dalam overnight. Panjang sekali, um, cuman ngetoknya aja pakai angka-angka tangan saya tadi. Tapi uh, uh, intinya sih uh, proses panjang. Oke. Okay. Kalau Kare bisa. Uh, kasih komen nggak soal gontok-gontokannya Amerika sama Cina Selatan terutama kaitannya sama South China Itu posisinya ramah apa? agak agak apa ya? Saat ini um, kaitannya dengan posisi mereka sebagai sama-sama permanent members maksudnya? Nah, mungkin aku coba tweak sedikit uh, jawabannya. Uh, dengan contoh yang lain supaya tidak apa tidak tidak terjebak tidak terjebat megang filenya anom um, kita kan selalu beranggapan bahwa Rusia dan Cina adalah P2 dan mereka berdiri di satu sisi berhadapan dengan Amerika, Prancis dan Inggris sebagai P3 yang berdiri di sisi yang lain. Itu kan selalu ada yang anak anak hukum dan anak anak HI itu selalu beranggap itu posisi tradisional. Kalau kita lihat di posisinya mereka terhadap Iran, GCPOE, berapa bulan satu bulan yang lalu itu Amerika sendiri berhadapan dengan Rusia, Cina, um, UK dan Prancis yang sama yang punya yang surprisingly satu satu posisi. Padahal kan harusnya enggak. Mereka kan posisinya pokoknya yang penting bukan lu aja kan harusnya kan gitu ya. Seperti kalau kita uh, ini kan uh, pasca perang dingin. Tapi buktinya mereka bersatu. Kemudian resolusi soal counter terrorism yang veto. Bayangkan Amerika sendirian melawan 14 negara lain. Kok bisa Amerika Inggris dan uh, Rusia punya satu posisi atau Inggris dan Cina punya satu posisi. Lucu kan? Nah, tapi kemudian beralih ke isu yang lain, misalnya isu yang isu Venezuela, agen Venezuela terbuka posisinya. Rusia dan Amerika celah-celahan kalau dalam statement. Menarik sekali kalau nanti baca verbatim record atau ada ada apa namanya, ada rekamannya itu, itu jangan bayangkan bahwa negosiasi di open debate itu menggunakan bahasa-bahasa diplomatik yang halus, yang kadang-kadang kita nggak ngerti, ini bahasanya ngerti apa sih artinya. Nggak juga gitu ternyata. Mereka menggunakan istilah, uh, let me quote, ada salah satu watab, uh, wakil tetap, sorry, jadi dubes yang salah satu negara P5, menggunakan bahasa shame on you, shame on all of you. Bayangkan dia menggunakan bahasa itu sangat tidak diplomatik, tapi itu terjadi dan dia menyampaikan itu ditujukan kepada all of you termasuk uh, apa ya istilahnya uh, alainya, seba, apa sekutunya yang Inggris dan, dan. kembali lagi ke per, uh, filenya Ramadhan Kurniawan tadi uh, tidak menutup kemungkinan bahwa Amerika Cina, dan P5 yang lain mempunyai perbedaan posisi di Laut Cina Selatan. Jawabannya cuma mungkin sampai di situ nanti Anom yang Anom yang melanjutkan. <laughs> Jadi mau perbedaan perbedaan posisi itu bukan ya. Yeah. Nanti dia kuliah lanjutan. <laughs> perbedaan Emang posisi udah, itu wajar, ya. Yeah. Yeah. Anom udah udah pengen nih Bu Ira untuk sharing juga nih. Anom Boleh Pak atau sesi khusus kita arrange aja gimana? <laughs> Jadi kuliah sendiri 3 SKS gitu. Betul. ini, ya, ini 3 SKS banget. Eh, uh, bukan sama Pak Gusman ya, karena kaitannya sama laut ya, laut dan sebagainya. Bisa juga tuh. Saya juga mau remet biar dapat A. <laughs> 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 nah, udah nama kalau soal nilai Kang Anumang tanyain udah. <laughs> nah. Ini ini kayaknya mena uh, masih banyak tapi eh uh, waktunya sudah habis nih. Udah, udah pas 3 SKS bulat. Alhamdulillah. Uh, penuh tapi pasti pasti banyak yang diceritain dan yang dikeluarin di di, di share sama kang Ray ini ngeburu dulu banget tuh kata orang Sunda Maya very fruitful banyak hal yang kita nggak tahu gitu ya maksudnya belum Bu, tahu Ray, dari biasa. mungkin dan, uh, Ano mau nambahkan dulu mungkin tadi melengkapi yang dari awal Ray Pada, Boleh. patah kata, kata yang nggak satu SKS tapi ya tapi kayaknya <laughs> nggak satu SKS satu <laughs> SKS aja numpang-numpang. <laughs> Oh, soal yang mana nih? Yang pertama, mungkin soal ini ya, R2P tadi ya, singgung oleh Bu Ira. Ya, uh, R2P memang sempat luas dibahas, cuma tadi yang tidak sempat disampaikan oleh Pak Rayanul tadi mengenai perhatian UN terhadap human rights juga. Jadi, kalau uh, perbandingannya mungkin ya, uh, kalau kita melihat price right to protect itu permintaan dari negara, tapi kalau imbang, imbalannya itu, kalau di UN itu imbangannya itu adalah konsep. Uh, protection of civilian, itu yang ditegas, di, di, yang dilakukan oleh uh, Security Council, dan itu diterapkan di dalam upaya-upaya mereka dalam melakukan peacekeeping, karena harus dilihat, threshold dalam melakukan right to protect itu adalah perlindungan uh, masyarakat masyarakat sipil, dan itu apa yang dilakukan oleh negara, jadi supaya negara tidak mengambil tindakan, memang lebih baik dilakukan oleh UN Security Council itu nanti mungkin dijelaskan di bab selanjutnya oleh Pak Ray nanti nah kemudian nanti mungkin ada baiknya juga Pak Ray, nanti tolong jelaskan uh, kan UN tidak punya standing army itu Paray ya karena UN tidak punya standing army bagaimana dia menerapkan sanksi-sanksi itu apakah nanti dia rekrut tentara untuk dijadikan sebagai uh, peacekeeping ataukah dia nanti gunakan tentara dari negara lain nah itu juga penting jadi teman-teman juga mengetahui bagaimana bagaimana proses ini ya uh, deployment of peacekeeping operation itu nah untuk menjawab pertanyaan mengenai Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan ini teman-teman melihatnya itu ada sejarah antara Cina sama uh, Amerika. Memang betul ada hubungan politik situ, cuma harus diperhatikan orang hanya melihat hubungan suatu negara itu di surface saja di permukaan. Kalau kita melihat ke dalam hubungan ekonomi Cina dengan Amerika masih sangat baik, banyak sih banyak sekali hubungan-hubungan ekonomi bilateral yang berjalan. Nah Memang ada kewajiban dari Cina karena dia terikat kepada traktat untuk melindungi Taiwan. Terus di satu sisi juga Taiwan juga eh, berada di dalam kebijakan satu Cina bahwa Cina pengen Taiwan itu diakui sebagai bagian dari Cina dan ini juga menjadi pertentangan. Jadi politiknya seperti itu dan itu akan terus berlanjut. Memang implikasinya ke Laut Cina Selatan. Cuma nanti untuk isu Laut Cina Selatan sendiri kalau saya sebagai pribadi saya punya pandangan, ada pandangan politiknya. Tapi ini juga banyak isu-isu hukum yang di dalamnya, yang banyak kaitannya dengan hukum internasional dan hukum laut internasional. Ya setuju dengan Bu Ira. Nanti kita jelaskan pada topik berikutnya nanti yang lebar nanti. Nanti kita. Yang saja ya Bu Orin ya, khusus untuk Laut Cina Selatan untuk selanjutnya. Betul. Ya. Sa saya ikutan nanti. Ah, bagus-bagus. Ikutan, ikutan jadi peserta. Okay. Okay. Tapi kalau jamin sedikit aja ke Ramadhan tadi. Ada satu juga pasal di UN Charter yang sampai saat ini belum um, belum diimplementasikan. Menarik itu. Ada satu-satu pasal yang mewajibkan UN mempunyai armada pesawat sendiri dan sampai saat ini belum terimplementasikan. Itu menarik. Alasannya apa? Uh, banyak hal, tapi untuk saat ini yang bisa juga menjadi alasan kenapa UN juga agak-agak agak, -agak, um, agak tidak bisa tidak bisa menjalankan dalam tanda kutip ya menjalankan uh, tugasnya dengan maksimal adalah masalah pendanaan uh, fakta menunjukkan bahwa untuk running organisasi sebegitu besar butuh pendanaan yang sangat besar dan ada implikasi-implikasi dari kemarin ada negara besar yang sedikit menahan uh, kontribusinya itu sangat berpengaruh dalam day to day uh, kita yang di lapangan merasa betul bahwa let's say Um, contoh sederhana biasanya di di dalam ruang sidang itu ada gelas minum, ada air minum. Tapi dengan adanya pengetatan anggaran, air minumnya jadi nggak ada. Eh sama ya. Atau... exactly. sederhana itu sebenarnya implementasi seder sederhana itu contohnya gitu. Jadi jangan bicara soal uh, peacekeeping operation dulu air minum aja udah ada jadi kalau sekarang kalau mau sidang bawa minum sendiri gitu sederhana itu Terima kasih Silakan, Bin. Over. oke, okay, kalau gitu. Ini benar masih suaranya Bu Orin kayaknya Hello? jauh deh. Oke, okay. sekarang masih jauh? Halo. Okay. Masih sih, tapi ya udah enggak apa-apa. <laughs> kita kencengin aja. ini suka kadang-kadang suka error nih. Sekarang masih kedengeran? Enggak kayaknya ya. Iya, eh, kedengar tapi kecil, Nggak apa-apa, enggak apa-apa. Kecil banget. Oke, ya? Oke. Okay. Ya. Uh, barangkali uh, untuk sementara kita akhiri uh, kita akhiri dulu nih um, sesi untuk sekarang. Um, tapi sebelum berakhir, ini pesan dari teman-teman Himain untuk kita foto bersama dulu. Ada yang katanya sekarang. prosedurnya Himain kayak gitu, Bu Ira. Oh baik, baru tahu. Fo foto, bahkan oke okay. virtual aja foto ya. Yeah. Izin ya, Bu. Izin berbicara. Um. Untuk rekan-rekan mahasiswa dan audiens yang hadir, dimohon untuk menyalakan videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. E, nanti akan di-screenshot oleh host Yogi. Jadi dimohon untuk menyalakan kameranya. Terima kasih. Ya, yeah, yeah. dan, dan dulu cantik-cantik dulu, ganteng cakep-cakep dulu. Keburu itu Ray ngantuk. Eh, udah jam berapa di sana? Baru jam 2. Ya Allah tuh, udah, udah saatnya Ay? tidur. Oke, okay, um, udah yuk, siap ya yuk. Oke okay, semuanya, uh, tuan ketiga di foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, okay. sudah yuk. berikut ya. Ya yeah, sudah. Oke, okay. terima kasih banyak kang Ray, kang Anom, Tenova, kang Johan, uh, Tehira uh, semua partisipasinya. Saya dapat titipan uh, pesan dari teman-teman Himain untuk hari Sabtu ada Career days ya di Zoom juga. Iya bu, betul. Linknya yang sama ya, linknya sama. Sake linknya. Uh, ada link yang lain lagi bu untuk Oke okay, Boleh silakan dihubungkan. Oh. Salah satu pembicaranya sama juga. Nih ada kang Bebet, Jk, kang Bebet, pa Bebe. oh. <laughs> Pak Bebet. Kalau Pak Bebet itu out. suhu kami sama <laughs> Yang nyiapin bahan ramah enam <laughs> kira-kira. Kalau ada waktu mungkin bisa gabung nih. Uh, ada ini ini anak bimbingan kita juga nih ya eh anak bimbingannya Bu Ira maksudnya Sigar Sigar di hukum online terus ada Almi adik adik, di ini mungkin ya di Kemblo ini dulu kelas hukum internasional sama saya dulu anak jurnal juga anak jurnal juga uh. anak buah Bu Ira juga <laughs> gitu sesi berikutnya Insya Allah sama Kang Anom ya Nom siap-siap <laughs> aja Nom <laughs> nanti dikasih tahu di grup seperti biasa ya <laughs> Baik, uh, uh, terima kasih untuk para mahasiswa kelas Hoi Ham yang S2 HPSI, uh, juga yang lain-lain. Terima kasih atas kerjasamanya, Kang Ray, terutama uh, ngeronda ya, demi memberikan kuliah uh, nanti. Kita gangguin juga Kang Anom, kita kuliahnya tengah malam juga, biar balas balesan sama, ya. Baik, kalau begitu, saya akhiri saja. Terima kasih. Uh, atas pertemuannya hari ini uh, nanti kalau mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut ingin diskusi lebih lanjut sama Kang Rey boleh ya nanti tadi boleh, sudah akan, apa dicatat mungkin email atau twitternya nanti mungkin bisa kontak juga panitia kalau misalnya mau informasi lebih lanjut eh Kang Rey lupa boleh di share nggak ini uh, tadi presentasinya boleh sama boleh, boleh. 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 oke okay. nanti mungkin mau lihat-lihat lagi gitu ya cari-cari gagasan lagi silahkan nanti dibantu sama teman-teman dari Himain. Baik, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat istirahat ya Rey. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu lagi. Ya sehat-sehat.